Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Septo dan juga Bapak Ibu dosen AKK yang sudah bergabung. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Budiono SKMMK selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip. Yang kami hormati Ibu Dr. Dr. Anda Ayun Sriatmi MK selaku Ketua Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan BSC MSC. C dari College of Health and Social Care pada hari ini dan yang kami hormati dosen FKM Undip yang sudah berkenan hadir. Yang kami hormati dan juga yang kami banggakan seluruh peserta diaspora guest lecture, baik adik-adik mahasiswa dari program S1 maupun Bapak Ibu dari program S2 FKM yang pada siang hari ini berbahagia dan juga selamat bergabung mengikuti acara ini dari awal sampai penghujung acara. Aku pembawa acara atau MC pada hari ini untuk mungkin beberapa dari mahasiswa, salah satu staf pengajar di bagian AKK juga ada 2 jam ke depan. Alhamdulillah, Yang Esa, karena berkat rahmatnya kita yang luar biasa, dan meski harus dilaksanakan secara virtual, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat selalu dan juga tetap semangat. Salawat serta salam kami curahkan untuk junjungan besar Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan juga tabiin para sahabat, semoga kita termasuk dalam golongannya. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian Diaspora Guest Lecturer yang diselenggarakan oleh bagian AKK FKM Undip, AKK yang telah memiliki reputasi internasional untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, dan juga berbagi profesi, berbagi potensi jejaring internasional, khususnya terkait perkembangan sistem kesehatan, dalam mencapai universal health coverage dengan melihat pengalaman dari berbagai negara, manajemen kasus, dan strategi pembiayaan kesehatan sekaligus dalam rangka pengembangan bagian AKK FKM Undip. Dan juga ini merupakan salah satu target indikator kinerja universitas atau IKU dan juga memberikan target kerjasama internasional. Sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa baik itu dari peminatan AKK maupun di luar AKK, baik dari program S1 maupun dari program S2 FKM Undip. Dan juga dosen FKM Undip dan partisipan lain yang tertarik dengan topik ini terkait ekonomi kesehatan dan juga pembiayaan kesehatan. Acara Diaspora Guest Lecturer yang pertama ini mengusung tema tentang Health System Challenge in Achieving Universal Health Coverage, Lesson Learned from Many Countries in the World. Izinkan kami sebagai perwakilan dari panitia untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh guest lecturer, sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan mungkin nanti juga akan ada informasinya kaitannya dengan kuis yang akan diberikan oleh narasumber. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, peserta, seluruh peserta Diaspora Guest Lecturer,
memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Budiono S.K.M. Amkes selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat atau yang mewakili untuk bersedia memberikan sambutan dan juga berkenan untuk membuka acara Diaspora Guest Lecture pada hari ini. Terima kasih, kami persilakan. Pak Budiono sudah rawuh belum ya? Halo? Halo? Halo, selamat sore. Pak Budiono sudah rawuh? Belum ada, Bu. Oh, belum ada? Oke. Saya handle ya, Bu Eka ya. Belum hadir, Bu Ayun. Oke, kalau begitu saya handle saja dan enggak apa-apa. Ya, oke, saya buka videonya dulu. Terima kasih, Bu Ayun. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih Pak Dono Widiatmoko dari Derby University yang pada siang hari ini sudah berkenan rawuh untuk memberikan guest lecture, diaspora guest lecture berkaitan dengan tantangan terhadap health challenge ya, apa tadi judulnya agak-agak lupa ini, mohon maaf saya agak di perjalanan sehingga sinyal harus turun naik ya. Oke, secara prinsip kami sangat berterima kasih dan kami berharap Pak Dono bisa memberikan pengalaman-pengalamannya kepada kami mahasiswa di FKM Undip terkait bagaimana sebenarnya tantangan-tantangan yang terjadi di negara-negara lain terkait dengan kesehatan ya. Kemudian mohon izin karena Pak Dekan juga tidak bisa hadir sehingga saya sebagai ketua bagian tentu sudah hadir Bu. Oh, sudah hadir? Sudah hadir Pak Dekan? Sudah. Oh, okay. Nah, kami persilakan langsung saja kepada Pak Dekan waktu karena kami tadi masih menunggu. Monggo Pak Dekan, langsung Pak Dekan kemauan. Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihur Suwon, Bu Ayun, Bismillahirrahmanirrahim, yang terhormat, Bapak Dono Widiatmoko, PhD dari University of Derby, UK, jadi kemudian juga teman-teman kolega dosen, di terutama di bagian administrasi, kebijakan kesehatan, kemudian juga para teman-teman mahasiswa hari ini, juga mungkin ada yang lain ya, saya nggak tahu apakah juga mengundang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengikuti guest lecture dengan diaspora, yaitu yang terhormat Bapak Dono Widiatmoko, dengan tema yang akan disampaikan adalah intinya adalah pencapaian cakupan kesehatan ya, jadi universal health coverage. Jadi ini mungkin lesson learned, apakah best practice atau good practice dari berbagai daerah atau negara maaf, yang mungkin nanti bisa disampaikan seperti apa gambarannya, apakah juga di Indonesia tidak kalah atau bahkan mungkin lebih atau mungkin kurang atau mungkin seperti apa nanti gambarannya. Termasuk barangkali
tantangan-tantangannya yang ada di berbagai negara tersebut. Kemudian juga mungkin keunggulan atau kelebihan-kelebihan yang mereka miliki seperti apa, sehingga teman-teman baik para dosen maupun para mahasiswa memiliki perspektif yang berbeda terhadap berbagai negara tersebut terkait dengan cakupan kesehatan. Jadi universal health coverage-nya terutamanya ini mungkin kaitannya dengan pembiayaan kesehatan. Kami melaksanakan kegiatan seperti ini memang dari universitas itu kita diminta untuk banyak-banyak melakukan kegiatan yang sifatnya mungkin seperti guest lecture seperti ini, kemudian juga ada visiting professor, kemudian juga ada summer course, international conference, mungkin juga bisa saja nanti kayak clinical manuscript dan sebagainya, atau bahkan joint research maupun joint publication. Itu yang diharapkan sebenarnya dari universitas untuk menuju world class university. Ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan. Kemudian selain kegiatan itu, seperti yang telah dilakukan ini, kita juga telah banyak melakukan kegiatan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ini sudah kesekian kali, tapi harapannya memang ilmu-ilmu yang seperti ini bisa banyak diberikan ke kami, utamanya untuk kami para dosen dan juga mahasiswa yang sebidang maupun juga yang pemerhati. Sehingga nanti ke depan barangkali ini juga bisa diperluas begitu. Saya terima kasih atas kerawuhannya, atas kesediaannya untuk memberikan materi ini. Saya kira ini sangat menarik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang salah, kemudian mungkin juga kurang berkenan Bapak Dono Widiatmoko, kemudian sama teman-teman dosen dan para mahasiswa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ikutilah kegiatan ini dengan aktif dan banyaklah bertanya, karena memang ini sesuatu yang barangkali kita belum pernah sama sekali mendapatkan ini di negara lain khususnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekaligus membuka acara ini, kalau diperkenankan atas izin dari Bapak-Ibu sekalian, juga para mahasiswa, acara guest lecture dengan tema Health System Challenges in Achieving Universal Health Coverage, Lesson Learned from Many Countries in the World, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dono Widiatmoko, PhD, secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Budiono SKM MKes selaku dekan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat atas sambutannya dan juga telah berkenan untuk membuka acara pada siang hari ini. Informasi sebelum memasuki acara inti kepada seluruh peserta yang mengikuti acara pada siang hari ini, kami informasikan dari panitia bahwa untuk mengisi daftar hadir atau presensi dan juga ada form evaluasi di dalamnya pada link yang akan di-share oleh panitia melalui chat Zoom, jangan lupa, dan melalui deskripsi di YouTube. Baik, langsung saja kita masuk untuk agenda selanjutnya pada acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Bapak Dono Widiatmoko, BSc, MSc, yang akan dipandu langsung oleh moderator kita pada hari ini, Bapak Dr. Septo Paulus Arso, SKM Mars. Bapak Septo ini salah satu juga pengajar dari bagian AKK. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Bapak Septo Paulus Arso. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, Bu Eka, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kita memasuki sesi untuk acara inti dari
visiting lecturer dari diaspora. Hari ini ya coba kita bersama-sama di dalam forum ini, di forum melalui Zoom, kita ada dalam situasi suasana yang semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih Bu Eka, dan ini tadi mohon Pak Dekan, tadi ada pesan dari Pak Dono supaya bisa mungkin bisa mengikuti dulu beberapa saat di acara ini. Ya baik. Pada kesempatan ini kita sangat senang berbahagia sekali kita mendapat kesempatan visiting letter dari salah satu diaspora yaitu orang Indonesia yang berada di luar negeri, dan mereka ini menjadi expert di dalam bidang masing-masing. Dan pada hari ini yang kita hadirkan adalah Pak Dono Widiatmoko, beliau SKM ya, SKM dari FKM UI, kemudian berikutnya sudah lama di Inggris. Jadi kalau mungkin sebelumnya saya bacakan dulu dari CV dari Pak Dono Widiatmoko. Jadi Pak Dono ini saat ini ada di Inggris dengan alamat dari Ten Fairtree Hazelgrove di United Kingdom di Inggris. Kemudian pada saat ini beliau adalah dosen di College of Health and Social Care University of Derby, UK dari 2019 sampai dengan sekarang. Sebelumnya beliau ada bekerja di Novartis Indonesia, kemudian juga pernah juga di university yang lain di Inggris, School of Health and Social Care di Tisit University Inggris, kemudian juga sebelumnya juga beliau ini adalah lulusan dari FKM UI, S1-nya beliau adalah sarjana kesehatan masyarakat dari FKM UI dengan minat K3. Kemudian beliau juga setelah itu sempat di bagian AKK FKM Undip sebagai dosen dan staf akademik lecturer. Kemudian juga berikutnya pernah juga ini menjadi S2 KARS UI ya. Beliau pernah berada di situ. Kemudian pengalaman pendidikan ini beliau cukup komplit, ya walaupun dari K3-nya dari FKM K3, tapi akhirnya beliau banyak mendalami tentang ekonomi kesehatan sampai dengan saat ini beliau adalah expert di dalam ekonomi kesehatan. Dan pengalaman riset consulting dan other professional engagement itu cukup banyak dari sekian tahun dengan banyak pengalaman, dan begitu juga publikasi. Jadi kita hari ini sangat beruntung sekali kita bisa bersama dengan Pak Dono Widiatmoko. Baik, di dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang health system challenge in achieving universal health coverage, pengalaman dari berbagai negara di dunia. Oke, baik. Pak Dono, gimana Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Sehat. Terima kasih Pak Setio. Pak Dono, ini kita di Semarang. Ini kita jam 2. Jadi kalau di UK ini saat ini masih pagi hari Pak ya. Masih pagi hari jam 8, ya, ini baru baik. Ya. Salat duha, baik. Kalau yang muslim salat duha. Baik. Jadi ya ini dalam kesempatan ini nanti kita akan bisa berdialog, dan nanti akan kita harapkan dialog ini berjalan dengan cair dan lancar supaya lebih familiar, sehingga nanti saya harapkan dari para audiens bisa mengikuti. Kemudian nanti ini Pak Dono ini ada rencana ini nanti akan memberikan kuis atau memberikan suatu paparan yang interaktif, sehingga
ya harapannya semua akan menjadi menjadi intens di dalam pertemuan ini. Oke, okay. Baik, mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, jadi saya berikan kesempatan pada Pak Donald ya, monggo silakan bisa mulai untuk memberikan sesinya. Monggo Pak Donald dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKM Undip yang saya hormati dan Ibu Ayun dari jurusan AKK, Pak Septio dan semua rekan-rekan di sini. Perkenalkan nama saya Dono Widiatmoko. Kalau dari sini namanya, saya ini kalau di Inggris dikirain orang Jepang. Kenapa? Karena banyak O-nya hurufnya. Dono Widiatmoko. Saya banyak bercanda dan memang tujuan saya supaya cair ya. Dan saya tahu ini jam sekian ini jam ngantuk ya. Saya bukan mau jadi pengantar tidur Anda, tetapi saya mau sharing insya Allah. Mudah-mudahan dalam 1,5 jam ke depan kita bisa mendapatkan hal yang baik. Karena setiap nafas kita akan kita pertanggungjawabkan pada yang di atas sana. Udah ngapain 1,5 jam ke depan, itu kurang lebih. Baik, jadi saya Dono Widiatmoko. Saya lahir besar di Jakarta. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Angkatan pertama yang dari SMA. Walaupun dari dulu ada juga yang dari D3-nya. Maksudnya D3 yang melanjutkan S1. Saya angkatan pertama. Kalau nggak salah, Undip waktu itu mulainya, udah bareng kalau nggak salah dengan Undip ya, Undip kalau nggak salah 88 atau 89. Saya cukup punya berapa? 87. Oh, 87. Oke. Okay. Undip jadi 87 dan UNER itu duluan. UNER dan yeah. Undip duluan. FKM UI belakangan. Jadi saya mendaftar ke FKM UI. Sedikit gambaran, mungkin ini sedikit juga sedikit refleksi buat adik-adik sekalian ya, kalau yang masih S1. Kenapa saya mendaftar FKM UI? Mendaftar FKM lah, UI-nya sebetulnya ya, karena saya di Jakarta gitu ya, UI-nya karena itu aja. Pertama, karena saya dari SD, saya pramuka, dari TK, ya. Pramuka terus sampai SMA. Pramuka itu kita diajarkan untuk rajin menolong, gitu kira-kira ya. Bersemangat, rajin belajar, rajin menolong dan sebagainya. Kemudian SMP saya masuk PMR di SMP Negeri 5 Jakarta dan seterusnya. Sehingga sampai SMA saya juga PMR. Saya suka yang namanya biologi segala gitu saya suka. Tapi saya nggak suka ngapain? Saya nggak suka urusan dagang. Jadi saya nggak mau jadi dokter. Loh, emangnya dokter dagang? Emang dokter dagang? Enggak. Bukan kan? Enggak. Tetapi waktu saya kecil, Pak Septio mungkin juga saat masih sama dengan saya. Waktu saya kecil, kalau saya ke dokter, di bawah ibu saya. Terus begitu sudah selesai pemeriksaan, terus, ibu saya selalu tanya, berapa dok? Gitu kan? Berapa dok? Maksudnya berapa uang yang harus dibayarkan ibu saya kepada dokter? Dokternya biasanya menjawab sekian atau nanti ngomongnya sama perawat di luar. Saya membayangkan saya susah untuk menjawab itu. Saya susah menjawab. Saya lihat orangnya 10.000, 100.000, 200.000. Susah buat saya untuk ngomong begitu. Saya nggak tegaan orangnya. Dan saya waktu itu belum ada namanya Universal Healthcare, waktu itu belum ada. BPJS Kesehatan itu belum ada. Tahun itu ya, waktu saya SD, SMP. Jadi, semua harus bayar sendiri. Walaupun bapak ibu saya bapak saya PNS, ya, tapi saya tetap bisa ke puskesmas gitu ya, gratis di puskesmas. Bukan gratis, bayar Rp500 kalau nggak salah. 500. Berapa dulu, zaman dulu ya, pokoknya untuk sebagai biaya karcis. Tapi ternyata enggak. Jadi saya memutuskan, saya tetap masuk ke daerah yang membantu orang lain kesehatan, tetapi bukan jadi dokter. Gitu. Kurang lebih gitu. Jadi saya masuk ke daftar ke kesehatan masyarakat.
Demikian saya, kejeblosnya saya ke kesehatan masyarakat. Oke, okay. Tapi saya tadi mohon Pak Budiono masih ada di ruangan ini karena saya ingin, masih ada nggak? Sudah pamit. Oh, masih ada. Masih. Pak Budiono, saya mohon izin untuk tadi Pak Budiono menyatakan bahwa target Universitas Diponegoro untuk menjadi universitas kelas dunia ya, dan seterusnya yang ditargetkan oleh rektor dan sebagainya. Saya sangat setuju. Jadi sekarang kalau saya, bukan sangat setuju, saya sangat mendukung. Karena apa? Indonesia ini punya 2.000 universitas. Tetapi kalau ditanya ke orang Inggris, apa yang ditanya, yang dikenal dari Indonesia, nggak ada yang ngomong tentang universitasnya. Coba saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, universitas apa yang paling terbaik di Indonesia? Anda bilang ITB, UGM, Undip, UI, UNER, gitu ya. Tapi orang Inggris, saya boleh tanya satu universitas di Derby, tempat saya, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Ya, tapi memang kata kita tahu ya, nggak jelek-jelek amat, Indonesia bagus, ini kita luar biasa. Tapi masih banyak PR kita. Kita dalam hal ini saya sebagai orang Indonesia kita ya, PR kita. Bukan saya sebagai dosen di Universitas Derby. Jadi yang saya ingin saya sampaikan buat Pak Widiono dan teman-teman sekalian, saya sangat antusias, sangat ingin membantu, bukan hanya saya, kami yang ada diaspora yang ada di luar negeri, sangat siap bekerja sama dengan UNDIP. Kalau saya pribadi, saya nggak mau kerja sama dengan UI dan UGM dan ITB. Kenapa? Mereka nggak usah dibantuin. Mereka udah maju sendiri, udah lari sendiri gitu ya. Ngapain kok semua orang kerjasamanya sama UI, sama UNDIP, sama UGM, sama ITB. Ya, saya mau pengen UNDIP. Saya mau dengan Jenderal Sudirman di Purwokerto, misalkan. Saya mau dengan Brawijaya, Malang. Saya mau dengan Halu Oleo, Kendari. Saya mau dengan Samratulangi, Manado, dan sebagainya. Karena mereka second layer university di Indonesia, gitu, yang kita bisa dorong untuk ke tingkat dunia. Jadi, Pak Budiono, setelah ini monggo kita atur bagaimana kita bisa melakukan kerjasama yang baik dengan aja urusan seperti ini. Mungkin juga kita bikin associate lectureship bagi mereka yang dosen-dosen UNDIP yang siap untuk mengajar di Inggris atau dimanapun, saya akan bantu. Karena saya juga aktif di Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia. Kembali, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Jadi kami punya network di bidang kesehatan khususnya di seluruh dunia, dari Australia, Kanada, Amerika, Jepang, sampai itu saja Inggris. Di Inggris saja kami punya beberapa diaspora yang bekerja di sektor ini, baik jadi dosen maupun jadi dokter spesialis maupun jadi researcher big data dan sebagainya. Jadi kami siap insya Allah, dan saya tahu UNDIP juga pasti punya potensi yang luar biasa. Saya yakin mahasiswa S1-nya. Saya mau cerita sedikit. Di University of Derby, tempat saya kerja, saya satu-satunya ahli epidemiologi. Padahal saya tidak punya background epidemiologi. Jadi suatu kampus itu, kalau nanya tentang epidemiologi, tanya ke saya. Saya ini, lulusan apa? S1-nya saya tadi bilang apa? Ketika. Kesehatan keselamatan kerja. Tapi satu kampus nanya ke saya sekarang. Apakah saya emang paling pintar sekampus, mudah-mudahan. Tapi kenyataannya enggak. Ya, kenyataannya enggak. Saya enggak orang paling pintar sekampus. Tapi ya, mungkin saya orang yang paling ngerti tentang epidemiologi di kampus. Kampus saya ya. Karena kampus saya memang bukan kampus kesehatan masyarakat. Kami tidak punya fakultas kesehatan masyarakat. Saya nempelnya, program kami nempelnya di program di Faculty of Nursing. School of Nursing, bukan fakulti. Fakultinya Faculty of Health and Social Care. School-nya School of Nursing. Dan kami tidak punya program S1, kami hanya punya program S2. Tapi mahasiswa saya, itu benar macam-macam. Jamaika, Barbados, Amerika, Kanada, Saudi Arabia, Jerman, Prancis, Spanyol, dan lain sebagainya. Terutama orang Inggris juga ya. Orang Indonesia ada nggak? Nggak ada. Ya, apalagi zaman COVID sekarang, siapa yang pergi ke Inggris sedikit sekali. Anyway, itu cuma sedikit cerita dari saya. Demikian Pak Budiono, jadi itu ini. Dan sini juga ada Pak Sutopo Patriajati, rekan saya di IAKMI. Terima kasih Pak Sutopo sudah
sudah bergabung juga. Sudah lama saya nggak ngobrol dengan IAKMI, tetapi saya memantau teruslah dengan IAKMI kurang lebih. Baik. Yeah. Terima kasih. Pak Dono. Jadi nanti insya Allah kita mulai saja. Monggo. Saya tunggu pokoknya kontaknya lewat Bu Ayun atau lewat siapa. Saya dengan dekan sebelumnya Bu Hanifa sering kontak juga. Macam-macam lah. Apalagi saya kan juga lulus kan K3. Beliau kan K3. Anyway. Iya, terima kasih. Dan saya dengan angkatan awal-awal dengan angkatan 88-89 di KAN Undip ada Bu Desi Afif, saya ingat ini jadi dosen juga, ada saya lupa siapa namanya, saya ya kawan-kawan ya. Ya, kami membuat Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia dulu di Ujung Pandang tahun 1992. ISMKMI tahun 1992 kami yang buat, saya seorang pendirinya ISMKMI. Di Ujung Pandang, waktu itu belum Makassar namanya, masih Ujung Pandang. Baik, sekarang ke back to the topic. Topik kita, Pak Dekan dan Pak Septa dan Bu Ayum adalah universal healthcare. Universal healthcare ini apa sih binatangnya gitu? Binatangnya ini apa sih? Gampangnya kalau di Indonesia universal healthcare ini adalah BPJS kesehatan gitu ya, gampangnya begitu. Ya. Kalau saya boleh tanya sekarang, Pak Setia, maaf, sebentar, Pak Septo, maaf, Pak Septo, Pak Septo, boleh kita tanya ini ya, boleh kita interaktif dengan peserta ya, biar nggak ngantuk ya. Kita pilihnya gimana nih Pak Septo? Kita miliknya gimana nih? Ini ada 497 peserta ini, belum lagi yang di YouTube. Gimana caranya kita memilih supaya kita? Saya kasih hadiah. Ya kita nanti ngobrol. Kita hadiahnya itu pulsa boleh, kaos Manchester United boleh, kaos Manchester City boleh. Itu yang saya siap. Kalau yang nggak siap, mel Liverpool, whatever sebut aja, nanti saya ambil langsung. Oke. Okay. Gimana cara milihnya Pak? Biar fair. Ya, mungkin dari ntar ini saya online lewat HP, soalnya di laptop nanti konflik, saya tadi buka. Oke, ya, udah saya aja deh, saya aja ya, saya yang pilih ya. Ini siapa yang ulang tahun hari ini angkat tangan, Raisen. Siapa yang ulang tahun hari ini, Raisen? Rafsa, oke, Rafsa Nordika bisa kita allow to talk. Silakan Rafsa. Rafsa, bisa dengar suara saya kan? Oke. Ulang tahun hari ini ya? Rafsa di unmute, please. Rafsa Nordika dan Rahmi Widyaningsih. Kalau Rafsa, dia sebagai peserta harus dimasukkan panel dulu. Sudah bisa. Rafsa, silakan. Rafsa, silakan. Pak. Ya, Rafsa, ulang tahun hari ini kah? Iya, Pak. Oke, selamat ulang tahun ya, Rafsa. Berapa tahun berapa lahirnya? 2000, Pak. Tahun 2000. Wah. Jadi 20 tahun ya. Sama umur anak saya juga. Anak saya lahir tanggal 7 September 2020. Sekarang semester berapa, Rafsa? Saya semester ini, Pak, semester 1. Semester 1. Baru. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Oke. Rafsa, pertanyaan saya ya. Anda dari mana? Saya dari Bekasi, Pak. Bekasi? Iya. Anda, orang tua Anda apa? Orang tua saya... Kerjanya, maksudnya? Kerjanya, Pak. Kerjanya? Iya. Ayah saya punya usaha sendiri, wira swasta. Mama saya kerja di Kementerian Sosial. Oke. Okay. Jadi kamu... anggota BPJS bukan? Saya tanya begitu. Kamu itu anggota BPJS bukan? BPJS Kesehatan? Bukan, Pak. Salah. Iya, kamu termasuk anggota BPJS Kesehatan. Kenapa? Kenapa saya bilang kamu salah? Yes, kenapa? Kamu itu anggota BPJS Kesehatan. Peserta. Mungkin istilahnya peserta. Peserta. Ya, kamu itu peserta BPJS Kesehatan. Betul. Kenapa? Gak tahu deh, Pak. Soalnya, karena ibu kamu
Karena ibu kamu PNS. Oh. Ya kan? Ibu kamu PNS karena ASN ya? Iya, Pak. Ya. Kalau ibu kamu ASN, itu artinya anak-anaknya, mungkin di bawah umur 18 tahun ya. Saya mungkin aturannya seperti apa. Jadi anak-anaknya di bawah umur 18 tahun kalau nggak salah ya, itu akan menjadi tanggungan orang tuanya tetap. Jadi kalau Anda sakit dan sebagainya, ditanggung 100% oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau umur 20 tahun, saya mohon maaf, saya mungkin salah ya, kalau umur 20 tahun. Okay. Tapi umur 18 tahun, ya. Okay. Nah, itu adalah bagian dari konsep universal health coverage. Ya? Ya. Makasih ya, Rafsa ya. Rafsa, boleh tolong di kontak panitia, ya, Bu Ayun atau siapa, untuk nanti saya kasih sebuah hadiah ulang tahun ya. Sebuah hadiah ulang tahun. Maunya apa? Penggemar apa Sarasa? Sepak bolanya? Rasa penggemar sepak bola bukan? Bukan Barcelona, Pak. Wah, saya aduh susah. Enggak jadi ya, kalau Barcelona enggak ada hadiahnya. Aduh, kejauhan. Kalau Inggris saya akan kasih lah. Oke, okay. Makanya nanti tolong kasih aja nomor teleponnya ya ke panitia ya, Bu Ayun atau siapa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, saya balikan lagi ya. Mute. Oke. Okay. Baik. Ini lagi azan ya. Saya stop dulu atau bagaimana nih? Tahu di mute siapa yang tadi ada suara azannya. Baik. Itu tadi tentang salah satu contoh universal health coverage. Jadi pada intinya, universal health coverage itu adalah bagaimana memastikan setiap orang yang menjadi anggotanya, yang tercover untuk mendapatkan layanan kesehatan pada intinya itu. Minimum yang basic. Saya mau tanya sekarang, ini ada yang tadi udah angkat tangan, ini siapa ini? Yang sudah, bentar, saya lower ya, hands-nya ya. Saya mau tanya lagi berikutnya. Siapa dari adik-adik peserta webinar siang ini yang berasal dari Kalimantan Utara? Angkat tangan. Dari Kalimantan Utara. Provinsi terbaru Indonesia, Kalimantan Utara. Salah satu. Kalimantan Utara adakah? Nggak ada? Oke. Okay. Sulawesi Barat, salah satu provinsi terbaru. Sulawesi Barat, angkat tangan. Enggak ada juga. Papua Barat. Enggak ada juga. Oh, mana ya? Coba di chat lah, siapa yang dari provinsi yang paling jauh? Coba, siapakah? Siapa? Silakan ditulis di ini di chat room. Siapa dari provinsi yang kira-kira paling jauh, bisa tulis di chat roomnya. Siapa? Bekasi. Provinsi pakai paspor itu Bekasi. Sumatera Utara, wah masih dekat itu, masih umum, enggak. Jawa Tengah apalagi, provinsi salah tiga bukan provinsi, gimana sih? Sulawesi Tengah masih lumayan, Sulawesi Tengah tar dulu ya, terus Sulawesi Utara, ya Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Semarang, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kediri itu provinsi mandi. Oke. Saya yang ini aja, Kepulauan Riau. Ini siapa nih? Kepulauan Riau ya. Siapa ini? Siapa Kepulauan Riau? Raffi Bagus. Pas saya cari ya. Raffi Bagus. Kok ada namanya Raffi Bagus? Bagus Cahyono, baik Pak. Oh udah ada. Oh ya Raffi, saya mau tanya.
Kamu dari kabupaten mana? Dari Kota Batam, Pak. Kota Batam. Wah, keren-keren. Oke, saya kan di yang paling gitu, Batam. Ya. Oke, saya tanya. Di Batam, Anda ini punya kartu BPJS kesehatan enggak? Punya, Pak. Apa itu? KIS atau apa? Iya, Pak, KIS. KIS. Dapatnya bagaimana ceritanya? Dapatnya dari keluarga, Pak, dari orang tua sebelumnya bekerja. Bapak kamu, ibu kamu kerjanya apa? Kalau bapak saya kerjanya di swasta, Pak, di perusahaan. Kemudian ibu saya guru PNS. PNS, oke. Jadi sama kasusnya ya. Sama kasusnya dengan yang tadi yang dari Bekasi ya. Begitu. Baik, saya tanya aja deh. Saudara kamu ada yang tidak jadi anggota BPJS Kesehatan tidak? Alhamdulillah semuanya terdaftar. Semuanya. Oke, tetangga kamu? Tetangga saya terdaftar juga, Pak. Terdaftar juga. Saya tanya sekarang, kamu sekarang di Semarang ngekos atau gimana? Saya ngekos, Pak. Oke, tetangga sebelah kamu dari mana? Tetangga sebelah saya ada yang dari Kalimantan, ada. Okay. Dari Jakarta sih kebanyakan, Pak. Oke, yang dari Kalimantan itu, dari kota apa dia? Kota Palangkaraya, Pak. Palangkaraya, oke. Dari semua orang satu kos kamu, kira-kira berapa orang yang tidak terdaftar BPJS Kesehatan? Atau saya balik yang gampang aja. Apakah semua anggota kos kamu terdaftar BPJS Kesehatan atau tidak? Semuanya terdaftar, Pak. Wah, alhamdulillah. Itu karena anggota ini kali ya? Karena Undip ya? Setiap mahasiswa ini harus terdaftar ya? Iya, Pak. Ya. Alright, itu bagus. Oke, itu bagus. Yang ingin saya kejar, pertanyaannya sebetulnya ini. Coba kalau kamu, Anda sekalian keluar rumah ya. Setiap orang yang jualan lewat keluar rumah, tanya, Bapak, Ibu, pedagang apa gitu. BPJS Kesehatan terdaftar nggak? Ada yang bilang terdaftar, ada yang bilang tidak. Ya kan? Yang terdaftar itu biasanya punya KIS, yaitu Kartu Indonesia Sehat, yaitu dulu namanya Kartu Sehat, ya, yang diberikan kepada rakyat Indonesia yang kurang mampu. Dalam bahasa resminya, mereka disebut PBI, Penerima Bantuan Iuran. Artinya mereka anggota BPJS yang preminya dibayarkan oleh pemerintah. Itu kira-kira ya. Dan kasarnya orang yang tidak mampu diberi ini. Ya. Makasih ya Rafia, makasih. Kemudian maaf Pak Septo, kayaknya suaranya kering-kering. Saya bantu mute ya Pak Septo. Baik. Di sini juga ada Bu Kris nih, Bu Kris sahabat saya juga ini Bu Kris, ternon sudah bergabung. Bu Kesar Dani. Jadi untuk universal coverage pada intinya adalah bagaimana kita bisa memastikan 270 juta rakyat Indonesia tercover oleh layanan kesehatan, jaminan kesehatan seperti itu. Jadi kasarnya bagaimana kita bisa memastikan masyarakat Indonesia bisa. Sekarang saya tanya Bu Kris aja deh, Bu Kris mau ngobrol boleh ya, nggak usah pakai suara, nggak usah pakai gambar, kayak ini aja. Oke, Bu Kris. Bu Kris Wardani, monggo. Ngobrol ya sama saya ya. Bu Kris? Oke. Saya mau share screen juga tentang ini. Tentang BPJS Kesehatan dan berapa anggotanya sekarang. Gimana caranya kita bisa mengetahui berapa sih anggota BPJS Kesehatan? Berapa sih orang Indonesia yang tercover layanan kesehatannya oleh BPJS Kesehatan? Berapa? Baik, saya share screen. Ini dia. Kelihatan ya? Kelihatan Pak Septo? Oh, belum. Kelihatan Pak Septo? Kelihatan ya? Ya, sudah terlihat. Baik.
di sini ini website-nya BPJS Kesehatan. Di sini kita bisa lihat berapa jumlah pesertanya langsung saat ini. Berapa ya berita ini sih? Oke, ini dia. Cek iuran pendaftaran screen kesehatan bisa belum CV informasi dan pengaduan donasi. Mana sih? Saya cari angkanya, biasanya gampang kok sekarang berubah. Berapa jumlah pesertanya? Biasanya langsung di paling depan ini. Profil berita aja deh, siapa tahu itu berita. Harusnya ada di sini nih, informasi dan pengaduan aja, informasi dulu. Mohon maaf nih, kemarin terakhir kali saya masuk ini aja deh. Nah, pada intinya sekitar 200 juta lah. Susah juga saya. 200 juta orang Indonesia juga berbeda. 200 kali 270 juta, itu sekitar 4, sekitar 80% orang Indonesia sudah tercover oleh BPJS Kesehatan. Alhamdulillah. Jadi hanya 20% orang Indonesia yang belum tercover untuk mendapatkan layanan kesehatan. Bagaimana dengan di dunia? Tanyaannya, topik hari ini kan tentang universal healthcare di dunia. Di Indonesia tadi sekitar 80%. Dapat datanya dari mana? Oke, sekarang saya tanya juga ke rekan-rekan yang ada di sini semua. Di attendees ya, sekarang saya yang panggil ya. Saya random saja. Sinta Saska Diana. Ayo. Mbak Sinta? Halo, Sinta. Apakah suara saya terdengar? Dengar, baik sekali. Mbak Sinta ada di mana? Saya sekarang di rumah, Pak, di Jogja. Oh, di Jogja. Sik, Undip tapi Jogja. Universitas di Pakualaman. Baik, makasih. Makasih Mbak Sinta, Mbak Sinta ya. Mbak Sinta, kalau saya tanya tentang universal health coverage di dunia, Anda dapat informasinya dari mana kira-kira? Kalau yang saya tahu dari itu, Pak, dari mulanya dari perjanjian Alma-Ata ya, Pak, sehingga negara-negara di seluruh dunia itu melakukan universal health coverage di negaranya masing-masing untuk mencukupi untuk mencukupi pelayanan-pelayanan kesehatan esensial bagi warga negaranya. Baik. Anda ini belajar apa sekarang di FKM Undip? Di AKK, Pak. Semester? Semester 5. Oke, jadi sudah ngerti segala itu pengantar ilmu kesehatan masyarakatnya bagus. Jadi Almata di Indonesia diejawantahkan gitu. Penerapan itu dengan apa sih? Bisa cerita ke saya tentang sejarah universal healthcare di Indonesia sedikit? Mohon maaf ya Pak jika kurang tepat, tapi enggak apa-apa. Ini kan kita share ya. Ya baik Pak. Setahu saya untuk health coverage di Indonesia itu dimulai dengan adanya ASKES ya Pak dulu. Dengan adanya ASKES kemudian berkembang menjadi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dengan BPJS Kesehatan tersebut yang menaungi peserta PBI dan non-PBI, sehingga semua masyarakat Indonesia baik yang mampu ataupun tidak mampu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan bagi semuanya, Pak. Baik, terima kasih, Sinta. Itu terima kasih. Tapi itu baru ASKES mulainya. Saya undur sedikit. ASKES dan BPJS Kesehatan ini sebetulnya bukan layanan, bukan ini. Mereka hanya layanan pembayar.
Universal Healthcare sendiri sebetulnya cikal bakarnya dimulai dengan sejarah puskesmas. Pembentukan puskesmas. Ah, puskesmas itu mulai tahun berapa kira-kira, Sinta? Adanya di Indonesia. Oh, langsung Google ya. Mas Sinta langsung Google. Kedengeran suaranya. Iya, Pak. Saya jujur lupa, tapi seingat saya sekitar tahun 1970-an. Ya, 60-an. Tahun 60-an. Terima kasih. Ya. Yang berikutnya Pak Leimena. Pak Leimena namanya. Oke. Kemudian, itu tahun 70-an jadi mengembang sekali. Di zaman ya, Pak Presiden Soeharto, puskesmas ada di setiap kecamatan lah gitu ya, tiap kecamatan seluruh Indonesia. Jadi jumlahnya ada sekitar 20-an ribu. Alhamdulillah punya sebenarnya. Itu adalah salah satu aspek utama sehingga Indonesia langsung mendapat perhatian dunia. Indonesia maju sekali dilihat dari kacamata dunia, hebat. Karena apa? Indonesia memberikan akses pelayanan kesehatan kepada ratusan juta penduduknya sampai ke pelosok ya. Dulu cuma ada rumah sakit. Bayangkan secara cepat dalam waktu beberapa tahun, zaman dulu, zaman penjajahan Belanda enggak ada itu namanya layanan kesehatan, ya kan? Zaman Belanda enggak ada. Zaman Jepang enggak ada. Zaman kemerdekaan kita perlu berapa tahun? Dari tahun 45 sampai 49, kemudian tahun awal 50-an, pertengahan 50-an itu turmoil. Indonesia turmoil. Maksudnya turmoil adalah Indonesia masih mencari bentuk gitu ya. Urusan ada pemberontakan sana. Jadi Kementerian Kesehatannya masih ini dan belum punya duit juga. Baru tahun 60-an dibangun puskesmas, 70-an puskesmas. Menusantara kalau bahasa ininya. Ya. Menusantara. Seluruh kecamatan Indonesia punya puskesmas. Hebat kan? Maaf Pak, saya sedang webinar. Maaf, itu ada intermezzo. Puskesmas itu dilihat oleh seluruh orang di dunia sebagai kehebatan Indonesia. Bayangkan, kita bisa melakukannya dalam waktu cepat. Itu salah satu kebanggaan kita Indonesia. Dan saya, Dono Widiatmoko, adalah seorang produk puskesmas. Saya berterima kasih kepada Pak Leimena. Waktu Pak Leimena itu yang Menteri Kesehatan di zaman tahun 60-an yang mencetuskan program puskesmas. Kenapa? Karena beliaulah, karena saya ini walaupun bulet, bukan dilahirkan di puskesmas ya, tetapi saya produk puskesmas. Layanan kesehatan saya semuanya ada di puskesmas. Imunisasi di puskesmas, dan seterusnya. Nah, baru tahun 83, posyandu kemudian diluncurkan. Puskesmas itu harus ada dokternya lah, gitu kasarnya ya. Posyandu tidak. Posyandu hanya berdasarkan kepada volunteer, dasar wisma dan sebagainya gitu. Posyandu targetnya ada di setiap desa atau lebih rendah lagi, bukan cuma desa, ya, lebih rendah lagi. Konsep terus ada konsep dasar wisma. Konsep dasar wisma itu setiap 10 rumah kita kumpul untuk mengecek kesehatan dan sebagainya, apakah sudah vaksinasi dan sebagainya. Nah. Poin yang ingin saya sampaikan adalah itu adalah kerangka besar universal healthcare di Indonesia yang bisa memastikan orang Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan masyarakat baik itu medis maupun non medis, oke ya? Gitu. Jadi kita sebetulnya sudah hebat. Sayangnya dalam beberapa tahun terakhir puskesmas pada mati, ya kan? Posyandu pada mati. Puskesmas ada, tapi sekarang sedang coba direvitalisasi dan sebagainya. Baik, itu di Indonesia. Sekarang kita keluar negeri. Tadi pertanyaan saya kepada Sinta adalah di mana kita bisa cari informasi ya? Sekarang saya ajak rekan-rekan untuk mengecek websitenya Kemenkes lagi.
World Health Organization. Baik, saya share screen lagi. Ini site-nya WHO. Kelihatan ya? Ini site-nya WHO. Ya, di sini ada Universal Health Coverage. Saya Google, saya maksudnya website WHO, kemudian saya cek di mana ada WHO-nya. Ada Universal Health Coverage. Di situ Universal Health Coverage. Langsung saja, langsung saya ke data. Datanya apa? Data analysis of health system or universal coverage data portal seperti ini, ada data portal. Jadi kalau Anda mau bikin skripsi tentang ini, international health dan sebagainya, global health, data sebagian besar ada di sini ya. Kemudian ini di tingkat dunia, universal health coverage index, 64% orang Indonesia, orang di seluruh dunia are covered on essential services. 60% orang di seluruh dunia tercover on essential services. Essential services ini apa? Apa ada definisinya di WHO? Ya, vaksin imunisasi termasuk essential services ya. Kemudian 81% orang yang menderita tuberkulosis sukses diobati. Jadi success rate on new cases. Sanitasi 68% orang mempunyai adequate sanitation. Dari ini aja, dari angka-angka tiga ini saja, mari kita bandingkan dengan Indonesia. Sanitasi lah, yang sebelah kanan dulu nih, sanitasi. Berapa persen orang di Indonesia yang punya adequate sanitation? Oke, sekarang saya mau agak sedikit interaksi dengan teman-teman sekalian ya, dengan interaksi. Saya bikin quiz sebentar, saya buat kayak saya siapkan quiznya pakai Slido ya, pakai Slido sebentar. Slido, create new poll, multiple. Oh gini aja deh. Oh, kalau kelamaan kalau pakai ini, saya tanya langsung aja. Silakan jawab di chat roomnya ya. Jangan sekarang. Tunggu sampai saya sampaikan pertanyaannya. Nanti yang menjawab cara random saya beri hadiah. Yang tadi baru hadiah baru satu ya. Tadi siapa tadi yang ulang tahun satu ya. Ya, satu lagi dari ini ya, siapa nanti secara random saya kasih aja. Buat yang mengikuti di YouTube silakan juga ditulis di situ, nanti kita secara random saya sampaikan hadiahnya ya. Wonosobo Wonosobo mawon Pak, tebih niku macam apa tuh. Oke satu ya, monggo ya, saya coba ya. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Air minum di rumah Anda, siapa yang masih pakai pompa air, ya, air tanah, ya, dan sumber air tanahnya tidak jauh dari septic tank. Nggak ada yang ngaku nih. Kok Palu? Palu Sulawesi Tengah. Saya tanyanya bukan itu, Mas Subardin, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah siapa pakai Aqua PDAM? Enggak, siapa? Ini dalam rangka saya bertanya tentang ini the quiz. Sorry. Saya share room-nya saya balikin lagi. Mana tadi? Oke. Pertanyaannya adalah tentang sanitasi. Saya tanya begini deh, siapa di antara rekan-rekan sekalian yang ada di sini yang masih punya toilet ya, yang
toiletnya bukan pakai apa namanya? Yang cubluk. Ngerti enggak cubluk? Toilet cubluk. Toilet helikopter kalau bahasa kerennya. Toilet helikopter. Atau ya, mungkin enggak pada ngaku lah kalau gitu. Oke. Siapa yang tetangganya masih seperti itu? Aduh, ini susah juga menjawab gitu ya. Monggo Pak Budiano, matur nuwun. Terima kasih sudah datang. Pak Subardin aja deh. Saya ngajak Pak Subardin ini ada di YouTube ya, maaf enggak kelihatan dari sini. Saya panggil aja deh. Siapa yang tadi dari Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah yang ada di ruang Zoom ini angkat tangan. Siapa yang ada di Sulawesi Tengah di ruangan ini angkat tangan, saya kasih hadiah. Siapa tadi Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah. Halo. Tadi ada Sulawesi Tengah yang angkat tangan. Nah, itu siapa tuh yang angkat tangan? Siapa yang angkat tangan? Duduk. Maaf ya. Oh, kok hilang lagi? Oh, udah masuk sini ya, udah masuk ruangan ya. Makanya siapa yang di Sulawesi Tengah? Sudah adakah Pak Yuli? Sulawesi Tengah yang masuk sini? Pausan ya? Ya, Pausan, silakan. Pausan, ya, Anda aslinya dari mana, Mas Pausan? Saya dari Morowali, Pak. Morowali. Oke, Morowali, Sulawesi Tengah. Baik, saya sering dengar kata Morowali, saya belum pernah ke sana. Saya pernahnya ke Luwuk, di Sulawesi Tengah. Oke. Mas Pausan, saya mau tanya. Di daerah Anda, di Morowali, masih banyak nggak yang menggunakan, yang buang air besar sembarangan? Di kebun? Kalau di kebun nggak ada sih. Kalau di, kan ada kayak pengairan untuk sawah, nah itu beberapa okay. Masih ada di situ. Sawah ya? Di pinggir sungai ya? Iya, di pengairan. Atau di pinggir pantai? Ada nggak di pinggir pantai? Di pinggir pantai nggak kelihatan mungkin ya. Oke lah. Baik, Mas Fauzan. Jadi terima kasih ya, Fauzan ya. Jadi memang hingga membuang kotorannya, buang air besarnya di sungai. Itu yang berapa ini? 32%. Mereka yang Mas Fauzan laporkan tadi itu yang bagian dari 32% ini. Yang 68% seperti saya, seperti Fauzan, seperti Pak Septo, seperti Pak Yuli, semua yang ada di sini saya yakin menggunakan toilet secara sudah menggunakan toilet ya, membuang air di tempat septic tank dan sebagainya. Itu basic sanitation. Tadi saya tanya sumber airnya kenapa? Karena kita sudah tahu juga dari ilmu kesehatan lingkungan bahwa kalau kita membuat saluran air pompa, air tanah, maka jaraknya harus paling tidak 10 meter atau 15 meter dari septic tank. Kenapa? Karena tentu saja airnya di situ, septic tank itu kotoran kita yang ada dari perut kita, ya dari perut kita, dari kandung kemih kita masukkan ke dalam toilet, dan toiletnya nanti di storage dalam septic tank. Ya. Septic tank itu kan bukan bocor ya, airnya itu merembes kan. Memang sengaja namanya septic tank itu dirembeskan airnya, sehingga hanya solidnya saja yang dia disimpan di situ. Jadi airnya masuk, bakteri-bakterinya juga ikut, dan akan terserap menjadi tanah, dan masuk menjadi air tanah. Jadi pipa kita akan, tadi sumur kita, ataupun air tanah kita akan tercemar kalau terlalu dekat dengan septic tank. Nah, saya bayangkan kalau di Semarang sudah cukup padat, apalagi Jakarta, Bekasi, dan sebagainya, jarak antar rumah ke rumah, ya, itu nggak sampai 20 meter. Ya. Setiap rumah ada septic tank-nya. Kalau semuanya pakai air tanah, kira-kira air minumnya itu bersumber
Ya gitulah. Nyampurnya bagaimana? Jadi, tanya saya, balik ke sini nih presentasi saya. Adequate sanitation. Oke. Okay. Well, at least basic sanitation services cover, tetapi apakah sesuai standar atau tidak? Oke. Okay. Dan seterusnya. Baik, saya langsung lagi ke sini. Kita mau universal coverage ini mau lihat dari semalam ada berbagai indikator. Salah satunya adalah service coverage dulu. Kalau nggak ada puskesmasnya, kalau nggak ada layanan tenaga kesehatannya, bagaimana kita bisa universal coverage? Ya kan? Coba kalau Anda tinggal di Morowali aja misalkan tadi si Mas Fauzan. Di Morowali saja. Coba saya tanya, apakah dokternya cukup? Pasti jawabnya tidak cukup. Ah, adanya di kota doang. Begitu masuk ke puskesmas, dokternya masuk seminggu sekali misalkan. Atau dokternya lagi pulang, lagi nggak ada penempatan dokter dan sebagainya. Itu kasus umum terjadi. Itu dokter. Ada juga yang perawatnya nggak ada, bidannya nggak ada, ada, dan sebagainya. So, service coverage is a key factor there. Oke, okay, kita lihat sekarang service factor. Ini ada, service coverage. Ini ada report-nya. Nah, ini ada report-nya. Data availability for UHC index of essential coverage service. Masih gathering global data. Lihat. Sekali lagi, ini terima kasih Ibu Bu Kris. Insya Allah ngobrol lagi Ibu Kris. Ibu Kris nggak bisa ikut. Nah, ini ada data-data. Ini pakai indeks ya. Indeks. Indeks ini, sebentar, kemana sih? Oke. Okay. Ini indeksnya 0,17 sampai 0,7. Jadi bacanya gimana sih nih bacanya? Bentar. Harus ada biasanya ada ininya nih. Nah, ini indeksnya. Ini di setiap negara ada ya. Kita lihat aja Indonesia. Indonesia indeksnya 0,53, Malaysia 0,43, 0,54. So Indonesia sama ini dengan Australia 0,54, 0,53, mirip dengan Australia. Kenapa? Wah, Indonesia hebat ya. Indeks availability of UHC essential service coverage kok kita mirip, hebat loh kita, sama dengan Australia. Pertama, indeks ini artinya apa sih? Bagaimana sih? Bagaimana cara membaca indeks? Ini ada information ini. Bukan. Jadi indeks ini adalah slow banget ya, maaf. Jadi pada intinya kita bisa melihat daerah bila dibandingkan beberapa daerah ini, daerah mana yang mempunyai akses yang baik seperti itu ya, akses kepada essential health service. Jadi kita lihat saja Singapura lah. Singapura bandingkan dengan Batam. Dari siapa yang di Batam kita bandingkan ya. Batam itu Indonesia. Kita lihat, kita bandingkan. Kita lihat, sebentar saya gedein dulu. Ini dia Singapura. Singapura, indeksnya 0,44. Malaysia 0,43. Sebentar, saya cari lagi Hong Kong misalkan. Hong Kong ada di mana? Vietnam 0,4. Itu Thailand, China. Vietnam. Oh, Hong Kong itu di sebelah sini. Itu Jepang. Ini Taiwan ya, Taiwan 0,39 dan sebagainya. Ini memang keterangan indeksnya nggak ada sih. Oke, kita coba yang lain ya, kita coba yang lain. Kita back. Ini Universal Health Coverage Index ya. Kemudian bentar. Financial protection, duitnya dari mana gitu ya? Ini bisa ada data-data semuanya, semua negara ada di sini.
catastrophic health spending ya, misalkan ya. Catastrophic health spending artinya apa? Artinya kalau ada orang sakit yang sampai pengeluaran kesehatannya meningkat tajam karena dia harus membayar yang mana? Inggris 1, ini jadi ini ya, ini warnanya berdasarkan percent of population ini ya. Semakin gelap artinya semakin tinggi orang yang kalau sakit akan berakibat ekonomi berat pada keluarganya, gitu ya. Kalau putih ini artinya nggak ada data. Oke, kita lihat sini. Indonesia 2,71. Jadi alhamdulillah sudah tidak. Cina, India gelap sekali India. Ini maksudnya apa? Kalau di India, kalau sakit, dan ini maka 17,33% orang akan berakibat finansial pada pada keluarganya karena harus bayar sendiri dan sebagainya. Dia ini tidak punya financial protection, maaf tidak punya financial protection-nya, tidak tidak mencakup banyak orang. Indonesia sudah lumayan karena sudah apa namanya, ada BPJS kesehatan. Inggris juga sudah bagus dan sebagainya. Bagi itu data-data. Pada intinya silahkan aja melalui data-data. Semuanya ada di data yang ada di sini, GHO, ya, Global Health Survey. Saya sampaikan saja beberapa data yang ada untuk kalau kita mau lihat data universal health coverage, bukan hanya universal health coverage, imunisasi juga ya. Imunisasi menjadi satu hal yang penting untuk kita lihat di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Jadi ini lihat, misalkan imunisasi DPT dan tetanus toksoid di seluruh dunia, bagaimana perbandingannya? Bagaimana perbandingannya? Sebentar, nah, seperti ini. Kita bisa lihat perbandingan DPT di Indonesia bandingkan dengan Australia, bandingkan dengan di Malaysia. Ya, kita ternyata masih rendah. Negara-negara Afrika ini semakin light, artinya semakin sedikit coverage-nya. Bisa kita lihat apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Karena imunisasi ini penting yang untuk buat anak cucu kita kelak, kesehatan anak cucu kita. Baik. Baik. Saya mau break dulu di sini. Sebelum saya lanjutkan lagi tentang universal health coverage, saya masih punya waktu sekitar 40 menit lagi. Ya, 40 menit lagi. Saya mau langsung saja memberikan kesempatan untuk kepada Anda untuk bertanya. Silakan angkat tangan, sampai saat ini adakah yang mau bertanya dulu? Pak. Silakan angkat tangan, raise hand, siapa yang mau bertanya, silakan. Adakah yang raise hand? Ada yang raise hand, silakan. Belinda, silakan Belinda. Ya Belinda, silakan. Pak Sabto, agak noise Pak Sabto, tolong di mute aja Pak Sabto. Baik, Belinda silakan. Atau Maxentia silakan. Oke, Maxentia, Belinda silakan. Belinda, Maxentia juga sudah ada. Ayo, apa pertanyaannya? Belinda, silakan. Maxentia, silakan. Atau buat yang di YouTube, silakan jika ada pertanyaan, silakan. Yang di YouTube, silakan jika ada pertanyaan. Habis ini kita kuis ya, habis ini kita kuis. Biar seger. Dan saya hadiahnya dari saya, kaos Manchester United. Okay. Ukuran M atau S. Belinda, silakan. Iya, Pak. Silakan, apa pertanyaannya? Saat ini, posyandu yang ada di Indonesia kan sudah mulai mati atau alih fungsinya kan sudah sangat minim ya, Pak. Menurut Bapak, apakah itu sebuah
hal yang perlu untuk ditingkatkan kembali, tetapi esensinya saat ini di posyandu itu tenaga kesehatannya kan juga minim ya Pak. Maksudnya seandainya ada pun juga kurang tercover dengan baik gitu pelaksanaannya. Terus kedepannya itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Baik-baik ya. Saya itu penting sekali. Dan dari dulu memang konsepnya itu bukan tenaga kesehatan. Posyandu itu di-deliver oleh masyarakat sendiri. Karena nggak bakal mungkin pemerintah negara manapun tidak akan mungkin, apalagi Indonesia, untuk membiayai tenaga kesehatan untuk datang ke setiap kelurahan setiap minggu menimbang bayi. Dan seterusnya. Nggak mungkin. Duitnya nggak ada. Apalagi Indonesia. Gitu ya. Jadi ini adalah mixture antara pemerintah dan masyarakat sendiri. Jadi yang ngurusin yang nimbang siapa? Karang Taruna, ibu-ibu PKK, ibu guru sekolah, ibu guru TK, misalkan siap gitu, atau bapak tentara yang ada di ini apa namanya gitulah. Dan pokoknya dari bottom up, dari masyarakat sendiri. Petugas dari puskesmas, dari pustu, puskesmas pembantu, dan sebagainya, itu akan datang. Mohon maaf, agak terputus. Sudah nyambung lagi ya? Udah kedengar ya, mudah-mudahan. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Anyway, okay. Jadi puskesmas petugasnya akan mengirimkan tenaganya secara reguler ke posyandu. Tapi tidak kali setiap event posyandu akan di situ, begitu ya kira-kira. Jadi memang itu penting sekali. Bayangkan kita punya berapa jumlah anak Indonesia yang dilahirkan setiap harinya. Berapa kira-kira? Angka kelahiran kita adalah sekitar 1,8% per tahun. 1,8% kali 270 juta, itu artinya 1,8, 3,6, sekitar 4 juta orang. Ada 4 juta bayi yang dilahirkan setiap tahunnya di Indonesia. Kurang lebihnya demikian. 4 juta bayi. 4 juta bayi, oke, kita bagi saja di 35 provinsi. Berarti sekian ratus ribu orang setiap tahunnya di sebuah kabupaten, sebuah provinsi gitu ya. Dan seterusnya. Tersebar di kelurahan, di desa dan sebagainya. Apakah kita siap Indonesia untuk menyiapkan semuanya itu untuk melayani mereka? Mulai dari ANC, PNC, bagi yang nggak tahu, ANC itu antenatal care, PNC postnatal care, kemudian kelahirannya, dan seterusnya. Jadi itu tugas yang luar biasa. Nggak bisa kalau pemerintah lakukan sendiri. Harus serta dengan kementerian, maksudnya nggak harus kementerian kesehatan lah, gitu, puskesmas ya. Harus bekerja sama dengan kementerian dalam negeri untuk urusan desa. Harus bekerja sama dengan mungkin TNI Polri, harus bekerja sama dengan PKK, harus bekerja sama dengan semua. Kita harus semua bekerja sama. Karena posyandu itu ngurusin masa depan bangsa Indonesia. Ya? Ngurusin adik-adik kita, anak-anak kita. Ibu-ibu hamil dan sebagainya. Kalau yang bapak-bapak, yang kayak kita ini, nggak usah dipikirin, ngikir diri sendiri aja. Sono belajar apa namanya olahraga yang baik, ya, makan makanan yang bergizi, jangan merokok dan lain sebagainya. Itu memang sekarang bukan urusannya posyandu ya, tapi sebetulnya ada urusan posyandu juga. Tapi biasanya kalau urusan posyandu itu urusan ibu-ibu katanya, bapak-bapak. Oke, satu lagi tadi yang angkat tangan yang satu lagi siapa tadi? Maxentia, silakan Maxentia. Ya Maxentia, apa pertanyaannya? Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Maxentia Septri Erli. Saya mahasiswa baru FKM Undip angkatan tahun 2020 dari kelas E. Pak, saya izin bertanya. Tadi kan Bapak menjelaskan dan menyinggung tentang BPJS kan, Pak? Ya. Nah,
Kebetulan saya juga sampai sekarang pengguna aktif BPJS. Jadi kalau sakit, saya memilih menggunakan BPJS gitu, Pak. Daripada saya membayar sendiri. Dan saya merasakan manfaatnya, Pak, menurut saya. Nah, tetapi, Pak, jika kita lihat keadaan di Indonesia sekarang, banyak masyarakat yang masih banyak yang belum terdaftar. Andai kata mereka terdaftar pun, masih banyak yang belum menggunakan, Pak, belum memanfaatkan. Dan lebih parahnya lagi, banyak yang meremehkan BPJS. Istilahnya kayak mereka tergiring opini masyarakat bahwa penggunaan BPJS itu lama, susah, dan sebagainya. Padahal yang saya rasakan, memang saya merasakan itu, tetapi manfaat yang saya terima jauh lebih banyak daripada hal-hal tersebut gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih, Pak, mengubah mindset masyarakat Indonesia yang seperti ini, yang sudah terlanjur tergiring oleh opini yang salah, Pak, untuk kembali ke istilahnya opini yang benar, Pak. Gitu. Karena kan pemerintah kan juga sudah memberikan solusi yang menurut saya sebenarnya cukup, Pak. Tapi kan masyarakat kan selalu merasa kurang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Cynthia. Anda ini nggak kayak anak mahasiswa baru ya ngomongnya. Selamat, nanti Mbak Cynthia tolong hubungi saya ya, lewat Instagram bisa atau Google aja nama saya, kontak saya. Anda ini udah kayak mahasiswa semester 7, karena pertanyaannya sudah sedemikian kuat dan kayaknya Anda confident untuk bertanya. Oke, okay? Nanti saya kita bantuin saya lah ngapain gitu ya. Oke, okay. Jadi saya jawab pertanyaannya. Gunanya BPJS, memang BPJS kesehatan ini sangat berguna bagi orang sakit, ya, maksudnya bagi orang sakit. Kenapa? Karena BPJS kesehatan ini sebetulnya pelayanan layanan finansial bagi kegiatan kuratif, hanya untuk layanan di puskesmas kuratif, ya, dan ada juga preventif sih, ya. Pokoknya untuk puskesmas dan rumah sakit. Memang semua layanan ya, semua layanan di rumah sakit sebagian besar tercover, sampai transplantasi hati juga bisa dicover. Tapi bagi orang sakit, coba tadi Posyandu, tercover nggak BPJS kesehatan? Tidak, oke? Okay? Tidak. Jadi satu hal, ini saya tidak terlalu menjawab pertanyaannya Mbak Cynthia ini sebetulnya ya, tapi saya mau jelaskan dulu bahwa BPJS kesehatan itu memang hanya bagian dari keseluruhan sistem kesehatan. Yang ngurusin kalau orang sakit pembiayaannya dari mana? Dibiayain oleh BPJS kesehatan. Itu dia. Itu sistem BPJS kesehatan atau JKN dalam hal kesehatan ya. Jaminan kesehatan nasional. Jaminan apa? Sebenarnya jaminan finansial itu, jaminan finansial. Oh, duitnya dari ini. Nah, mengenai lama, slow, kualitasnya buruk dan sebagainya. Semua sesuai standar. Ada standarnya, ada standar layanannya, standar obatnya, dan sebagainya. Bedanya dengan dulu, dengan out of pocket itu tidak ada standarnya. Jadi kasarnya begini, kalau Anda sakit panu, ya, Anda sakit panu, ya, kalau ke BPJS Kesehatan, Anda akan dikasih sebuah salep mereknya, nggak tahu lah, mereknya merek generik gitu ya. Ya, merek generik. Kalau Anda ke dokter spesialis kulit dan kelamin ternama di Semarang, maka Anda akan dikasih apa? Tergantung dokternya hobinya meresepkan apa. Tergantung Anda mau bayarnya berapa. Anda bisanya berapa, gitu ya. Kalau Anda, sorry dok, aku nggak punya duit. Alah, dikasihnya obat yang paling jelek. Kalau kelihatan pakai jas kayak gini, pakai apa, datang naik mobil, maka dikasih obat yang paling mahal. Gitu. Apakah obat yang paling mahal itu paling manjur? Menghilangkan panu? Belum tentu. Ya kan maksudnya? Belum tentu. Tapi standarnya, yang saya ingin lihat, standarnya nggak ada. Nah, kalau pakai BPJS itu standarnya ada. Obatnya ini, klinik-klinik ini, dan seterusnya sama. Seluruh Indonesia. So, menstandarisasi apapun. Ya. Ini sangat berguna untuk mengontrol biaya. Coba bayangkan, kalau di Papua sana ngobatinya pakai apa ya, sabuk kelapa, misalkan nyabuk
apa namanya panu dengan sabut kelapa. Di Aceh pakai sirih misalkan. Di Jakarta pakai antibiotik misalkan, walaupun antibiotik tidak bisa mengobati panu ya. Jadi jawab, jadi coba kalau begitu. Biayanya berapa? Equity-nya di enggak ada equity-nya kalau seperti itu ya. Jadi BPJS Kesehatan ini memberikan standar yang sama. Obat panu seluruh Indonesia sama. Ya ini. Ya benar panu kok. Emangnya panu solo lebih, panunya orang Papua lebih mild. Ya, assalamualaikum. Wah, saya nggak tahu apa lagi yang terjadi. Terus lagi, saya diputusin oleh siapa yang memutuskan. Oke, okay. Gitu ya kira-kira. Saya kira jawabannya jelas ya, kurang lebih begitu. Bahwa BPJS Kesehatan ini memang agak lambat dan seterusnya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita masih lebih bagus. Contohnya, di Inggris, di tempat saya sekarang. Kalau saya mau ketemu dokter spesialis, spesialis kulit dan kelamin untuk ngurusin ini tadi, apa namanya? Panu saya. Maka saya harus mendaftar dulu. Saya harus mendaftar dulu. Pertama lewat GP, lewat puskesmas saya. Untuk puskesmas saya harus ini dulu. Nggak bisa langsung datang. Nggak bisa. Apalagi zaman COVID, nggak bisa. Ya. Kemudian oleh dokter puskesmas saya, kalau panunya parah, gitu katanya, maka saya akan di-refer ke dokter spesialis di rumah sakit. Biasanya saya akan dikasih waktu 3 bulan ke depan baru saya dapat slot untuk ketemu dengan dokter spesialis panu tadi, dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi semuanya sama sih, gratis di sini, nggak ada yang bayar di Inggris, nggak ada yang bayar. Tapi waktunya sampai 3 bulan gitu. Jauh lebih hebat Indonesia. Ya, jauh lebih hebat Indonesia. Walaupun kalau panu saya yakin nggak akan dikirim ke dokter spesialis ya. Nggak ada. Tapi misalkan ini sebagai contoh saja. Ya. Kita ke puskesmas dulu, langsung bikin surat pengantar. Sekarang zaman sekarang juga elektronik kalau nggak salah. Kemudian tinggal ke bawa ke rumah sakit tipe D dulu. Jadi puskesmas tipe D. Kalau nggak ada dokter spesialisnya ke tipe C. Kalau nggak ada spesialisnya ke tipe B. Dan seterusnya. Sudah. Lumayan di Indonesia. Nah, balik ke tadi, orang yang tidak puas dengan layanan karena kualitasnya ini, kalau buat saya ya salah sendiri. Selama mereka mau bayar aja nggak apa-apa. Yang penting mereka bayar aja lah. Nggak usah manfaatkannya nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ngabisin duitnya BPJS Kesehatan. Gitu ya. Jadi bagi saran saya, bagi adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian yang punya duit, gitu, kalau nggak mau pakai layanan BPJS Kesehatan, ya nggak apa-apa. Kenapa? Sekarang aja BPJS Kesehatan sudah ini ya, sudah defisit ya. Sudah habis duitnya, gitu kasarnya. Kalau Anda sakit dan kesana juga, ngabisin duit BPJS Kesehatan, ya. Marilah kita biarkan saja BPJS Kesehatan itu digunakan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu namanya letaknya gotong royong. Ya kan? Orang yang sehat tidak perlu menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Delay. Saya mohon maaf, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya coba ini satu lagi ya. Saya akan coba pindah device ini supaya nggak ini Pak Soto. Mas Yuli, saya akan pindah ke saya akan pindah ke handphone saya supaya nggak putus-putus ini. Saya nggak tahu ini kenapa nih, baru sekali kayak gini nih. Kenapa internetnya putus? Sebentar, saya akan pindah Undip ya. Undip. Mana sih? Kok nggak ada sih? Penutur. Sebentar, mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi rekan-rekan sekalian. Kok nggak ada ya? Undangannya bukan lewat ini ya? Anyway, mohon maaf. Ya udahlah, lama, saya teruskan saja. Baik, itu kira-kira Mbak Maxilian. Sekarang kuis saya ya. Kuis saya, berhadiah kelas Manchester United.
mari kita mulai kuis ya. Habis ini kita bicara tentang hal lain lagi, yaitu tentang bagaimana mendapatkan beasiswa dan sekolah lagi ke luar negeri. Sebentar aja. Tapi kita kuiskan dulu ya. Kita buatkan kuis dulu. Klasik sebentar. Kuisnya tentang COVID. Mudah-mudahan udah nggak bosan tentang COVID ya. Saya akan bagi linknya ke lewat chat di sini ya. Lewat chat di sini. Bagi yang ada di YouTube, tolong panitia, bisakah, atau saya bisa ini ya, saya bisa taruh sendiri di YouTube. Sebentar. Silakan masuk ke situ, diklik itu, quizzes.com, join, dan sebagainya. Silakan. Bisa itu. Silakan bagi yang di YouTube, mengikuti di YouTube, silakan mengikuti quizzes di situ. Ini kapasitas 500 saja. Yang lebih dari 500, mohon maaf tidak bisa ikut. Baik, silakan, saya sudah bisa lihat pesertanya ada. Egita Duyanti, Belida, Nadila, Desi, Jihan, Khairunisa, Aisyah, Indria, Nafidza, Wildan, Muhammad Khairul, Nurhasna, Nurfaiz. Namanya sedapat mungkin nama yang bisa diidentifikasi sehingga nanti pemenangnya bisa langsung ini. Sudah ada pesertanya, sudah ada berapa ini? 127, 133, 135, dan seterusnya. Yang di YouTube juga silakan ya. Yang juga di YouTube silakan. Dosennya juga boleh ya. Dosennya juga boleh ikut. Panitia boleh ikut. Nah, syaratnya belum pernah mengikuti. Oke. Adelia, Risma. Oke. Saya mulai ya, silakan yang telat, ya salah Anda sendiri kenapa artinya nggak dengerin. Oke, kita mulai, boleh kok, boleh telat juga boleh, tapi batasnya cuma 500 orang. Saya mulai sudah, bentar. Mulai. Lima, empat, silakan. Sementara, pertanyaan nomor 1, 2, 3, sebenarnya pertanyaan standar, tidak perlu ini. Kalau sudah mulai pertanyaan nomor 4, baru pertanyaan. Hati-hati dalam menjawab semua pertanyaannya, adik-adik sekalian, hati-hati. Karena banyak pertanyaan yang sifatnya menjebak. Banyak pertanyaan yang harus hati-hati. Baik, sementara ranking pertama oleh Anissa Firdausi. Anissa Firdausi untuk ranking pertama, ada 408 pemain sampai sejauh ini, 410 pemain. Alisa, Indri Erisa, naik. Komputer saya hampir tewas ini kalau begini caranya. Karena banyak sekali pesertanya, 427 pemain. Marsanda, kelas F, nah, nomor 1 dengan 4.950 ranking rata. Sementara saya lihat peserta lain seperti kebaca Farah Dwinanda, Niputu Hayu Hayumi, Nabila Febrianti Denta, Nurul Fauzia, Salma Karunia, Almina Zafirah, Fitrian, Niken Fana, Novita, Natania Putri Revina, Arnisa Fatma Gita, Faras Alifa, Elmeita, Aulia Anandita, Diana Wulandari, Nisrifa Safa, Nabila, Natania Putri, Putri Khofia, Rizko, Niken Fana, Atalia, Lutfiana. Sementara ranking atas ada Ana Fauzia, Ari Dwi, Wisnu Adi Saputro. Jangan terlalu cepat-cepat menjawabnya. Wisnu itu salahnya sampai dua kali. Maxentia yang tadi nanya. Atalia Putri Wika, Anisya Syafa, Ari Dwi, Hadia Nur Fatima, Ayu Ana, Farinisa, Eren, Siti, Farah Mawati, Putri, Nafis, Netria Aliftia, Fitrian, Muhammad Nova, Laverda Hafwi, Wildan Riyadi, Ana Nur Faiza, Muhammad Khairul, Antoni Sebastian. Sementara ranking atas adalah Septi, Rosa, Al-Husna, dengan 10.280 rankingnya. Hati-hati, Rusli, itu udah salah lagi itu pertanyaan. Tri Dewi, Loverda, ranking 13, Martanda, Muhammad Nova, dan sebagainya. Baik. Silakan join quiznya. Sudah 468 peserta. Sementara peserta Zoom 449. Berarti ada sebagian yang di YouTube. Silakan. YouTube
sekarang penontonnya ada 217 orang watching di YouTube, sementara di Zoom 450, except di Rosna Al-Husna, turun dikalahkan oleh Marsanda kelas F. Baik. Suaranya. Sementara itu, Ana Nur Faiza, Anda masih bisa. Ayo, Diar, Farinisa, Muhammad Khairul Fitrian, Antonis Sebastian, yang di bawah saya lihat ada Sinta Saska, oh yang tadi nanya, Sinta Saska, Wida Khairinisa, Febiana Tania, Adiba. Baik. Mari. Silakan. Baik. Waktunya 3 menit lagi. Mau dijawab. Sementara di dashboard kita lihat ada yang sudah selesai. Klik. Sementara internet saya putus, ternyata. Oke. Baik. Sementara masih berjalan, saya masih 500 peserta, sudah mentok 500 peserta. Saya akan selesaikan kuis ini dalam waktu 1 menit lagi aja deh, karena waktu saya tinggal 25 menit lagi sampai pukul 4 sore. 1 menit lagi. Saya akan selesaikan dalam waktu 1 menit lagi. Baik, rekan-rekan sekalian, segera dijawab. Akankah bisa yang ranking-ranking atas dikalahkan? Sementara kita lihat ranking ada Yonatan, ada Alisa, Desi, Tri, Purwanti, Faza, Kamila, Salsa. Berkah bisa dikalahkan mereka? Ada Aulia, ada Putri Hofia, ada Diar. Oke, dalam 30 detik lagi. Saya akan selesaikan. Apakah dikalahkan yang di atas itu tadi oleh orang-orang yang masih ada di bawah? Akankah? Baik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and... Baik, terima kasih semua. Dan saya sekarang share screen ya. Silakan lihat di screen saya sekarang. Pemenangnya adalah... Pemenang 3 adalah Desi Tripurwanti, pemenang 2 Elza Putri, dan pemenang pertama Aulia Ulfatat. Selamat ya, Aulia. Aulia Ulfatat, selamat. Oke, jadi akan kita bahas Aulia Ulfatat. Tadi Yonatan lagi 3 jadi turun, jadi kalah sekarang. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai hasilnya, mengenai pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi sebentar. Oke, jadi kebanyakan peserta ini adalah perempuan, ya, laki-lakinya hanya 10%, 15%. Aduh, FKM ini memang fakultas kebanyakan. Perempuan, istrinya banyak perempuan. Oke, umur dan seterusnya saya udah nggak usah jawab ini, nanti saja ini. Kemudian, mungkinkah kita terkena COVID? Ada yang jawab sama sekali tidak mungkin, agak tidak mungkin, mungkin saja sangat mungkin pasti kena. Saya mau tanya ini, siapa yang menjawab sama sekali tidak mungkin? Ada ini hebat banget ya, kok tidak mungkin kena COVID? Ada ini Superman apa bagaimana? Ada di Superman atau bagaimana? Gak mungkin lah ya, gak kena COVID ya.
Pak Sabtio, gimana? Nih, Pak Sabto, mari ngobrol kita, Pak Sabto. Siapa itu kira-kira itu? Anak FKM yang bilang, anak FKM Udip yang bilang nggak mungkin kena. Sakti banget dia itu. Sakti nih sepertinya ya, merasa sakti, bebas dari COVID. Gus, itu nggak ada jawabannya ya tadi ya, itu sebetulnya tidak gitu. Apa penyebab COVID-19? Kita sudah belajar COVID ini berapa tahun sih? Berapa bulan sih Pak Sabto? Sudah 10, ada 8 bulan ya? Ya, hampir 8 bulan ini. Masih ada aja yang bilang itu bakteri. Salah, tuh. Itu virus. Tuh. Kabur, salah. Tuh. Virus apa? Virus corona, benar nggak? Ya benar, tapi salah. Yang tepat adalah virus SARS-CoV-2. Ya? Karena corona itu masih dia besar. Jadi yang tepat adalah virus SARS-CoV-2. Virus penyebab COVID-19 pertama kali dilaporkan di kota? Jakarta? Wah. Jakarta di Indonesia, di Depok lagi, bukan di Jakarta, di Depok. kalau mau Indonesia ya, oke. Okay. Wuhan itu bukan di Hong Kong, Wuhan itu di China, ya. Wuhan itu Hubei itu provinsi di China. Berikut adalah gejala-gejala COVID, kecuali enak makan. Sebetulnya gampang ya, yang tadi saya hati-hati menjawabnya, hati-hati menjawab. Kecuali panas badan, batuk kering, sesak nafas, berat lemah, itu adalah gejala-gejala COVID ya. Enak makan. Kalau enak makan sih bukan gejala COVID, lapar namanya. Oke. Okay. Hal-hal tersebut akan membuat saya terhindar dari penularan COVID. Berolahraga teratur, makan bergizi, sering berjemur matahari, minum vitamin C, jawaban di atas salah semua. Saya agak kecewa nih anak-anak Undip. Mas Sabtio. Mas Sabtio, saya kecewa. Jawabannya payah banget. Yang benar itu salah semua. Saya mau agak sedikit ini ya, ngobrol. Saya pilih salah satu ya. Coba ini, Adinda Febriana Putri. Adinda Febriana Putri. Nah, Adinda, silakan di-unmute. Adinda Febriana Putri, silakan di-unmute. Jawaban Anda apa? Jawabannya Mbak Adinda. Pak Sopton ini suaranya. Adinda, jawaban Anda apa? Silakan. Mbak Adinda. Oke, jawaban Anda apa, Mbak Adinda? Halo, Mbak Adinda. Mbak Adinda, silakan. Mbak Adinda Febriana Putri. Atau ini deh, saya mau ngobrol sama ini deh, Ibu Ayun, Pak Topo, atau Pak Ibu Ayun apa Pak Topo deh. Biar kita ngobrol jawabannya apa. Adinda, sudah bisa ngomong belum? Adinda. Aduh, lama. Ibu Ayun deh. Ibu Ayun. Oh, masih nyetir ya, Bu? Iya. Iya, okay. Ini. Saya tanya Bu Ayun aja deh. Bu Ayun, kalau ya, berolahraga teratur, itu akan menghindarkan kita dari kena COVID nggak? Nggak. Artinya kalau olahraga cuma olahraga, ya masih bisa kena COVID. Betul. Kalau orangnya bandel, ya, orangnya bandel keluar pakai masker dan sebagainya, ketularannya ketularan aja ya. Gitu. Iya, iya, meskipun olahraganya teratur, meskipun teratur ya bisa saja kena. Iya, betul. Makan makanan bergizi bagaimana? Iya, tetap kena, bisa. Tetap orang yang kena, sehat kena. Apapun juga tetap bisa makanan-makanan bergizi. Sering karena berjemur olahraga hari, gimana? Bisa kena, tetap bisa kena. Oh, kalau berjemurnya di pantai gitu ya, sambil deket-deket sama orang sambil batuk-batuk sama orang sakit gitu ya kena ya. Iya, tetap kena. Kecuali kalau berjemurnya, ya sama aja, tetap bisa sama kena. Aja. Jadi jawaban semua dia tuh salah. Itu yang bikin saya agak kecewa dari yang benar cuma 30 orang loh. Dari semua peserta yang hampir 500 ini. Oke, seterusnya. Makasih Bu Ayun. Virus penyebab COVID tidak dapat menular melalui pembicaraan telepon dan mengirim email. Ya, percikan ludah bisa, batuk-batuk bisa,
Ini hati-hati menjawabnya, okay? Harus hati-hati. Jika ada seseorang yang diperkirakan tertular virus penyebab COVID-19, maka orang tersebut kita sarankan untuk isolasi mandiri. Betul. Periksa tes PCR. Betul. Makanan-makanan bergizi. Betul. Istirahat yang cukup. Betul. Belanja ke pasar. Tidak betul. Hah? Isolasi mandiri kok. Isolasi mandiri kok belanja ke pasar. Oke. Berikutnya. COVID-19 bisa menyebabkan kematian. Benar? Yang bilang salah 24. Oke, saya mau tanya. Siapa yang jawab ini? Siapa yang jawab salah? Angkat tangan. Saya mau tanya kenapa alasannya. Raise hand. Siapa yang jawab COVID-19 tidak bisa menyebabkan kematian? Ayo. Kok nggak berani jawab? Nggak berani ngaku. Ayo, siapa? Kenapa? Alasannya apa? Siapa yang jawabnya? Ada 24 orang loh. Tadi deh, saya, tadi yang udah dimasukin ke sini kemana? Si siapa tadi itu? Gak jadi ngomong ya? Oh, gak aja deh. Dikeluarin lagi. Kenapa salah? Maksudnya, kenapa ya jawaban salah ini salah? COVID-19 bisa menyebabkan kematian? Bisa, ya kan? Bisa. Yang bilang tidak bisa menyebabkan kematian itu bilang karena alasannya saya yakin begini. Yang menyebabkan kematian itu komorbiditasnya, kata mereka begitu. Komorbiditasnya. Yaitu penyakit penyertanya, diabetes, ke penyakit jantung, dan sebagainya. Tapi argumen saya, Anda tahunya dari mana tuh? Kalau dia meninggalnya karena jantung, karena paru-paru, karena diabetes. Kenapa? Tahunya dari mana? Bukan karena COVID. Tahunya dari mana? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Ya? Apakah Anda sudah melakukan post-mortem? Dilakukan tes beneran. Di seluruh dunia, simpulannya adalah COVID bisa menyebabkan kematian. Bisa. Oke? Okay? Bukan pasti. Bisa. Oke? Okay? Jadi jawabannya adalah benar. Jika keluar rumah, saya selalu menggunakan masker. Selalu, kadang-kadang kalau punya, tidak pernah. Wah, ini yang sakti. Ini tadi Pak Septo nih. Ada orang yang sakti, tidak pernah keluar rumah. Sakti banget. Jangan-jangan kalau dia tinggalnya di pulau kosong sendirian, oh, mungkin karena itu ya. Jangan-jangan. Tidak pernah. Hal-hal berikut bisa mengurangi risiko terkena COVID. Berdoa setiap pagi, tidur yang cukup, pakai minyak kayu putih, belajar tenaga dalam. Saya mau ngobrol sama ini deh, siapa yang ada di ini, moderator di sini deh. Mbak Nora atau Mbak Nur Hasmadia? Ibu Nora atau Ibu Nur? Ya, Ibu Nur Hasmadia aja. Ya, Bu saya Diar, Pak. Oke. Okay. Oh, Bu Diar ini ya, Bu Diar. Bu Diar, kalau berdoa setiap pagi, kira-kira bisa mengurangi risiko terkena COVID-19 nggak? Kalau menurut saya sih nggak pengaruh ya, kena-kena aja. Mau walaupun berdoa tapi ternyata keluar tanpa masker ya sama aja sih. Ya, ya. Kalau jawaban saya sih insya Allah mudah-mudahan. Ya. Oke, okay. Tidur yang cukup gimana? Sama kayak yang tadi dijelaskan Bu Ayun ya, walaupun kita tidur cukup tapi kalau tidak mematuhi protokol ya nggak harus juga. Ya, mudah-mudahan. Pakai minyak kayu putih. Gimana? Nah, ini mungkin yang menjawab, ini termakan hoax yang disebarkan beberapa waktu yang lalu ya, ada kalung minyak kayu putih dan sebagainya. Oke. Okay. Kalau saya sih, jawabannya nggak gitu. Bukan hoax itu, belum tentu hoax. Jawabannya belum ada evidence-nya. Oke. Okay. Ya kan? Belum ada buktinya. Ya itu. Kalau saya menjawabnya secara ilmiah, belum ada buktinya. Yang ada buktinya yaitu virus mati kalau dicelupin dalam minyak kayu putih. Ya. Kalau dicelupin. Masalahnya siapa yang mau nyelupin minyak virus ke dalam minyak kayu putih? Yang ada cuma dicium, dioles-oles gitu ya. Yang ada cuma begitu. Nah, kalau mau disesuaikan dengan dicelup ya. Tolong minyak kayu putihnya ditelan. Diminum. Ya,
itu sama dengan kenyataannya saya kayaknya belum ada satu orang Indonesia pun yang wah tinggal 10 menit lagi nih sebelum jam 4. Belajar tenaga dalam ya mudah-mudahan, tapi ikut sesi siang ini bagus sekali jam 4 ini. Nah, kurang risiko ya kan, kalau ikut sesi siang ini artinya di rumah aja kan ya, main-main kemana-mana nggak bandel, jadi kurangi risiko. Oke, baik, dengan selesaikan ini terus kita kembali menutup acara ini. Berikut adalah hal-hal yang bisa menghindari kita dari COVID. Pakai masker kalau kerja kreatif, mudah-mudahan. Pakai masker kalau keluar rumah, ya betul. Jaga jarak tidak kerumunan, ya betul. Sering mencuci tangan pakai sabun, ya betul. Minum vitamin jamu, mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan. Jadi ini tidak, sebetulnya kalau ini tidak ada jawaban yang pasti, ini semua tergantung dari ini, maksudnya tidak saya nilai dalam nilai Anda, nilai kemenangan Anda. Kapan pandemi akan berakhir? Saya tidak Ibu Ayun. Ada 12 orang mahasiswa FKM Undip yang tidak percaya COVID ini ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Ayun, tolong dicakin siapa ini? Mahasiswa FKM Undip. Kalau emang mahasiswa FKM Undip saja, FKM Undip saja tidak percaya COVID ini ada, bayangin di masyarakat seperti apa. Bayangkan, saya akan kebayang ini. Kalau ada 12 orang FKM Undip yang tidak percaya mahasiswa atau siapapun yang percaya, bagaimana di masyarakat? Oke? Kalau yang ini sih, ini siapa yang tahu ya? Kapan pandemi akan berakhir, siapa yang tahu? Tidak ada satu orang pun. Tanya Pak Wiku. Pak Sabto, tanya Pak Wiku. Tadi saya tanya. Kapan Pak? Selesai. Nggak tahu. Nggak bakal tahu jawabannya. Pak Sabto, 50 ini. Segera. Sudah ngomong nggak bisa selesai. Penyebaran COVID dapat dicegah dengan menggunakan masker, isolasi mandiri, cuci tangan, vaksinasi, dan jaga jarak. Jawabannya semua benar. Semua benar. Nah, ini saya nggak usah jawab lah. Saya nggak usah ini. Lewatkan. Terakhir, saya bersyukur bangga menjadi manusia Indonesia dan siap membela tanah air kita. Sangat setuju, amat sangat setuju. Tidak ada kata lain. Setuju banget. Kalau nggak setuju, pindah negara lain saja ya. Jadi, kita bangga jadi orang Indonesia. Gitu. Baik, saya stop ininya. Share screen saya stop. Nggak share screen dari tadi ya? Oh, dari tadi udah nggak share screen. Maaf. Oke, baik. Saya akan menutup 5 menit terakhir aja. Dengan memberikan sedikit semangat kepada adik-adik saya. Jadi tadi saya bicara tentang waktu saya masuk ke FKM, jadi mahasiswa. Saya angkatan pertama, saya tidak punya senior. Saya harus harus menentukan masa depan saya sendiri. Jadi setelah S1 saya selesai, saya melanjutkan S2 dalam bidang ekonomi kesehatan, bagian dari AKK. Padahal S1 saya tadi, saya jurusan K3 ya, Pak Septo. Saya jurusan K3. Peminatan saya K3. Tapi saya kemudian memilih untuk melanjutkan S2 saya dalam bidang ekonomi kesehatan. Kenapa? Karena saya pikir saya ini harus mencari bidang yang belum banyak orang lain yang tahu. Dulu saja, waktu saya masuk K3, waktu peminatan K3, itu menjadi peminatan yang paling laku, tanda kutip, di FKM UI. Kenapa? Kerjanya jelas. Nanti kerja jadi HSE, Health Safety Environment Officer di perusahaan. Saya maksud itu. Tapi kemudian saya berpikir, kalau saya, if I want to be somebody, I want to be somebody special. Somebody that knows somebody, something that very few people understand it. Zaman itu ahli ekonomi kesehatan hanya ada Pak Skobar dan Pak Hasbullah Tabrani. Setelah itu kemudian ada beberapa ahli lain yang muncul, Pak Laksono Triantoro dari UGM, Ibu Kris, dan beberapa ahli lain di Indonesia, sampai saat ini Bu Margiati Najib dan sebagainya.
Itu alasan saya mengapa memilih ekonomi kesehatan dan sampai sekarang. Saya sarankan Anda untuk mencari, Anda sekalian, untuk mencari sebuah fokus di mana Anda bisa bersaing. Coba bayangkan, satu angkatan, di angkatan Anda ada berapa? Pak Septio, satu angkatan ada berapa di UDIP? Ada sekarang 400 mahasiswa, 46 kelas. Oke. Okay. Jadi kalau ada 400 orang, ya, saya cerita aja dulu. IP saya 3,18. Itu biasa-biasa saja. Bagus tapi nggak bagus-bagus amat gitu ya, Pak Septio. Bagus tapi nggak bagus-bagus amat. Kalau saya mau daftar beasiswa misalkan gitu, kira-kira saya ranking berapa, Pak Septio? Kalau zaman dulu dengan sekarang beda, Pak Dan. Ya, kalau sekarang 3,18 itu ranking berapa? Oh, ranking jauh sekali. Agung jauh sekali. Kalau dulu ranking berapa, Pak? Masih bagus. Masih angkanya masih kecil. Ya, ranking berapa kira-kira? Dalam persen, 0 sampai 100% saya di ranking ke berapa, Pak? Masih 10% dulu. Zaman dulu. Ya. Wah, enggak, Pak. Kalau di tempat saya waktu itu enggak, Pak. Saya 3,18 itu saya ranking kira-kira dari di atas saya itu masih 10 orang, Pak. Di atas saya masih 10 orang. Di bawah saya 30 orang. Jadi saya ranking ke 25%, Pak. Ranking kedua. Oke. Okay? Kasarnya, kalau ada orang yang patut dapat beasiswa, masih banyak orang di atas saya yang patut mendapatkan beasiswa. Ya, dibandingkan saya. Jadi, bagaimana saya cara biar saya dapat beasiswa? Kira-kira bagaimana? Saya harus punya kelebihan. Ya kan? Kelebihannya apa? Sebagai dosen, Pak Septio pasti sudah mengingat ini. Saya nggak bakal ingat semua mahasiswa saya. Yang saya ingat cuma beberapa. Yang pertama, yang paling pintar. Yang kedua, yang paling nakal. Yang paling bego, nakal. Ya. Yang ketiga, yang paling cantik. Yang paling keren. Ya. Yang keempat, paling aktif. Paling aktif, organisasi, nanya, dan sebagainya. Mereka itu yang akan maju. Tanda kutip. Yang paling pintar akan maju. Yang paling cantik belum tentu, tapi yang paling aktif akan maju. Jadi aktivis dari anggota DPR sebagainya. Yang paling bodoh, yang paling nakal akan maju. Kenapa? Kenapa Pak Septio? Yang paling bodoh, yang paling nakal akan maju. Kenapa Pak Septio? Karena didoain semua orang. Didoain semua orang. Ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi anak yang bisa pinter, bisa rajin segala. Oke, cuma bercanda ya. Tapi pada intinya, be somebody special, kan? Okay? Be somebody special. Terakhir saya mau share saja foto-foto saya di Inggris. Saya mau share foto-foto saya di Inggris, ya. Saya share saja, misalkan ini aja deh. Saya share CV saya saja. Saya bukannya mau pamer, tapi sebagai semangat kepada adik sekalian, untuk semangat cari beasiswa, semangat belajar dan sebagainya. Saya share screen CV saya. Ini CV saya yang ada di LinkedIn. Jadi saya sarankan semua adik sekalian dan termasuk juga dosen-dosen yang ada di sini untuk membuat sebuah account. Saya enggak, bukan iklan ya, maksudnya account LinkedIn. Buat. Di sini CV saya lah pada intinya. Saya sekarang senior lecturer di University of Derby mulai bulan Februari 2019 sampai sekarang. Saya kalau klik di sini, saya ada foto saya, tuh kartu foto saya dan kartu staff ya pada intinya ya. Kemudian sebelumnya saya bekerja di PT Novartis Indonesia menjadi salah seorang direktur di bagian hubungan pemerintah, market access, komunikasi, dan seterusnya. Bayangkan, S1 saya di K3, kemudian S2 saya ekonomi kesehatan, saya dosen epidemiologi, tapi saya jadi direktur komunikasi di sebuah perusahaan global di Jakarta. Ini perusahaan farmasi terbesar dunia, salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia. Sebelumnya saya menjadi senior lecturer di Teesside University, sebelumnya saya senior lecturer di University of Salford, sebelumnya saya senior lecturer di Wolverhampton, sebelumnya saya research fellow di Hertfordshire, sebelumnya saya dosen di UI, sebelumnya saya
kerja di sebuah konsultan swasta, konsultan global, ini konsultan tingkat dunia, Arthur Anderson Business Consulting. Sebelumnya saya kerja di UI sebagai dosen dan sebagai staf administrasi di program studi kajian administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia tahun 97, di mana saya jadi koleganya Pak Ucu Andi Sasmito yang sekarang di gugus tugas. Ini pendidikan saya saya di SKM dari FK dari UI 89 sampai 94, saya S1 5. Saya lulus S1-nya 5 tahun. Karena saya terlalu aktif organisasi. Kemudian S2 saya, sebelumnya saya graduate certificate economics, kemudian S2 bidang health economics, dan seterusnya. Saya aktif di sini dan sebagainya. Saya sarankan Anda untuk membuat CV ini jadi sebaik-baiknya. No? Sebaik-baiknya. Dalam arti kata apa? Ini jualan Anda, gitu ya. Anda mau jalan beasiswa, mau dapat beasiswa, ya ini jualan Anda. Ya kan? Ini CV yang online. CV saya, kemudian CV saya apa? Saya cari CV saya ya. Saya share CV saya sajalah. Biar bisa kita lihat semua. Sekali lagi saya mohon maaf, waktunya tinggal 1 menit lagi, tapi ini supaya memberi ini aja. Ini CV saya. Adik-adik sekalian, ini CV saya. Saya gede ini dikit ya. Saya sarankan adik-adik, walaupun masih semester 1, mulai mendesain CV Anda seperti apa. Karena Anda mengisi CV Anda ini sesuai dengan perjalanan hidup Anda. Perjalanan hidup Anda harus ditambah-tambah. Ini juga ini belum update ya sampai sejauh ini. Ini terakhir saya update sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi alamat pekerjaan saya, ya ini yang tadi ya pada intinya. Ini pekerjaan saya, ini detailnya ngapain aja. Kemudian ini kerjaan saya ngapain saja. Jadi jangan takut adik-adik sekalian kalau adik-adik belum punya apa-apa, ya nggak apa-apa karena masih kuliah gitu ya. Kemudian pendidikan saya, ini pendidikan saya tadi ya. Research, ini semua riset-riset saya tulis di sini. Ya, research. Terutama riset yang ada duitnya. Riset yang nggak ada duitnya, ya nggak apa-apa juga sih dimasukin. Waktu awal saya banyak yang nggak ada duitnya. Waktu saya beri mahasiswa, saya banyak penelitian yang nggak ada duitnya. Tapi saya udah. Saya keluarkan di sini saya itu tadi di radar atau di Jawa Pos dan sebagainya bisa ditulis di Jawa Pos. Anda menulis artikel di Jawa Pos tulis di situ. Anda menulis di harian di majalah kampus tulis di situ dan sebagainya. Training, Anda ikut training apa saja? Ikut training dilakukan jurusan AKKF, KMUI dan sebagainya, ya. Itu penting ditulis saja semua. Mengenai nanti tinggal dihapus. Pokoknya dicatat, ini punya saya. Kemudian other engagement and activities. Ini kuliah umum seperti ini, seperti saya lakukan kepada adik-adik akan saya tulis di sini sebagai CV saya. Ini mohon maaf saya belum detail sekali lagi, ini terakhir tahun 2014 padahal saya sudah selama COVID ini saya sudah bosan dengan ngomong webinar itu kira-kira ya dan seterusnya. Jadi saran saya adik-adik sekalian untuk mendapatkan beasiswa ini harus bagus. Tidak ada orang yang mau memberi beasiswa Anda ketemu di tengah jalan, siapa tadi? Maxelinda tadi namanya. Mau beasiswa enggak? Enggak ada orang ngasih begitu ya. Yang ada adalah kita harus apply beasiswa. Ya. Baik, saya kira saya stop di situ. Kalau masih ada pertanyaan atau masih ada waktu, mungkin kita sedikit 1-2 mungkin Pak Septio sebelum kita tutup, silakan. Oke. Baik. Terima kasih Pak Dono ya. Jadi apa yang disampaikan tadi memang gaduh-gaduh ya. Ada yang cerita perjalanan tentang materi, tapi ada juga tentang kuis ya. Jadi ini sangat menarik dan juga memotivasi para peserta sekalian. Dan ada hal mungkin ya, ini mungkin karena waktunya juga sudah pas sesuai dengan jam 16. Tadi sudah dibuka interaktif, saya sebenarnya sudah bisa diberi kesempatan untuk pertanyaan melalui chat. Tapi sudah, saya kira sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ada yang ya, ada yang masih ada yang resen. Saya belum
bisa dibantu? Saya aja Pak Septo, saya mau ngomong dengan Mas Septo. Sorry, saya kawasan ini ya. Makasih Mas Dono nih atas sharing ilmunya. Saya cuma mau anu aja menyampaikan yang 12 orang tadi mahasiswa, tolong nanti kontak saya ya. Tidak percaya dengan COVID, nanti saya minta untuk lihat sendiri di Rumah Sakit Nasional Diponegoro supaya nanti tahu, dan kalau perlu ikut jaga selama 2 malam aja, nggak usah lama-lama. Itu aja dari saya. Setuju Pak. Bahkan saya boleh saya tantangan begini Pak. Gimana? Saya bayarin siapa 12 orang itu yang tidak percaya, saya kasih duit Pak, 1 juta rupiah. Sekarang Pak, saya kasih duit 1 juta rupiah. Ngapain Pak? Tolong ajak ke kamar mayatnya aja Pak. Pak Toko, ajak ke kamar mayatnya. Kamar mayat, tapi nggak boleh pakai APD. Kalau nggak percaya, nggak boleh pakai APD. Nggak boleh. Kamar mayatnya aja Pak. Kalau ke ICU bakal nggak boleh. ICU bakal nggak boleh ya. Kamar mayat. Nggak boleh APD. Saya bayar Pak sekarang. Saya janji. 12-12-nya saya bayarin Pak. 12-12. Tuh, sudah ditanya sama Mas Dono. Terima kasih Mas Dono. Karena saya juga termasuk terbakar ini. Saya setiap hari, kita setiap hari bertempur, bertarung, masih ada orang yang masih nggak percaya bahwa itu ada masalah serius di depan mata kita. Ya, tolong itu dijadikan overview juga kepada teman-teman. Siapapun juga saya nggak akan tulis atau nggak akan mencari. Tapi tolong 12 orang tadi itu, tolong sadar bahwa Anda itu dalam posisi yang tersesat di jalan yang benar kelihatannya seperti itu. Ya, itu aja. Terima kasih. Semangat terus ya. Motor suar semuanya. Sama-sama. Kembalikan set, monggo. Mungkin satu aja yang resen satu aja. Saya mau ngobrol satu aja. Silakan. Iya, baik. Monggo silakan. Masih. Ini kesempatan langka mau Pak Dono bersedia ini. Monggo. Meluangkan. Mau tanya beasiswa, mau cari beasiswa, saya mau tahu belum tahu mau apa. Boleh. Gak ada yang angkat tangan? Oke. Okay. Ini deh. Ini, saya kasih kuis terakhir. Saya kasih lagi, tadi pemenang tadi, pemenang kuis saya dapat satu kaos dari saya ya. Tolong, tadi pemenangnya, Pak Panitia kasih tahu saya, siapa pemenangnya. Sekarang satu lagi. Saya mau tanya ke 378 attendees yang masih ada di sini. Saya mau tanya tentang vaksin. Menurut saat ini, vaksin itu akan diproduksi oleh Bio Farma yang asalnya dari Cina, satu. Ya, satu dari Cina. Yang kedua, AstraZeneca dari Oxford. Dari Oxford, ya. Dari Inggris. Ada juga satu lagi dari Amerika, satu lagi dari Korea, dan lain sebagainya. Saya mau tanya. Produksi Sinovac, produksi Cina ini lebih bagus atau tidak sih dari produk? Ya, pertanyaan saya ubah. Anda mau, kalau Anda suruh bayar vaksinasi Cina dan vaksinasi dari Oxford, yang mana yang Anda beli? Angkat tangan. Siapa duluan? Saya akan ngobrol. Gania, silakan. Gania, tolong pas Lucky tolong diangkat, dimasukin sini. Gania, silakan. Menurut Anda bagaimana? Tolong di unmute. Silakan, Gania. Hai Gania. Gania, silakan. Ya, tadi udah unmute. Iya, Pak. Menurut Anda gimana? Saya belum pilih, Pak. Halo, nggak dapat hadiah dong kalau gitu. Pertanyaannya kan pilihnya mana? Oh iya, pilih mana? Saya pilih yang dari Cina, Cina Sinovac itu. Kenapa? Karena uji klinisnya fase 3 dicoba di orang Indonesia juga, Pak. Setahu saya. Oke. Okay. Betul. Orang Indonesia, orang Semarang juga ada kalau nggak salah. Tapi pertanyaan saya, ya. Apakah sudah pasti berhasil itu vaksinnya? Belum. So, kamu mau beli sesuatu yang belum tentu berhasil? Oh, iya Pak. Kalau disuruh milih, saya pilih yang Sinovac. Tapi kalau untuk percaya, saya belum pasti. Oke. Okay. Nah, kalau
kenapa Oxford itu Oxford loh? Kamu lebih percaya mana? University of, lebih terkenal mana? University of Oxford atau partner Sinovac di Indonesia? Saya nggak usah sebut nama universitasnya di Indonesia. Kamu lebih percaya mana? Saya percaya dua-duanya, tapi saya pilih Sinovac karena menurut saya pernah baca mengenai itu loh Pak, yang sebenarnya Indonesia itu mampu juga untuk membuat vaksin karena istilahnya gen di Indonesia itu beda dengan orang luar seperti itu. Nah, saya pernah baca itu, jadi saya melihat pengujian yang langsung diuji ke orang Indonesia. Jadi saya kayak masih menyoroti Sinovac gitu. Terima kasih. Ini diskusinya bisa panjang lebar ya. Pertama, virusnya emangnya sama? Saya tanya, virusnya di Cina dengan di Indonesia virusnya sama nggak? Sama. Tahu dari mana? Kayak gennya tadi? Oh, kalau sama atau beda? Enggak, Pak. Cuma taunya virus SARS-CoV-2 itu aja. Jadi nggak sesederhana itu ya? Pada intinya nggak sesederhana itu. Yeah. Jadi kalau saya ditanya, sama sebetulnya seperti Anda tadi pertama, Mbak Gani, yang pertama kali. Semua masih tunggu hasil. Iya. Yeah. Ya? Semua masih tunggu hasil. Kita sampai saat ini kita masih tunggu hasil. Ya. Jangan percaya dulu sama yang manapun. Jangan percaya dulu sama yang manapun. Apalagi kalau bayar sendiri. Wah, apalagi kalau bayar sendiri ya. Kalau dibayarin pemerintah, oke lah gitu ya. Kan bayar sendiri sih. Iya. Nanti jangan-jangan kayak Pak Profesor Hadi Pranoto itu. Oke, ya. Baik, tapi jawabannya terima kasih. Satu lagi Mbak Gania. Ya. Apakah vaksin itu bisa menyembuhkan COVID nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Karena vaksin ini konsepnya preventif, pencegahan, bukan pengobatan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, bagus. Ya. Jadi vaksin itu bukan obat, ya. Vaksin bukan obat. Dan bukan pencegahan sebetulnya. Oh. Kalau terkena pun terkena saja, iya nggak? Iya, betul. Tapi bedanya apa? Orang divaksin dengan tidak divaksin bedanya apa? Antibiotiknya lebih kuat. Bukan antibiotik. Antibody. Antibodinya sudah ada. Yeah. Jadi sekali lagi kepada semua orang yang masih ada di sini, 366 orang yang masih di sini, kalau Anda tes rapid test dan reaktif, ya jangan takut. Jangan reaktif. Bukan gitu. Ya. Itu artinya Anda sudah divaksinasi secara alami. Ya enggak, Gania? Ya, betul, Pak. Kebetulan sudah. Udah reaktif ya? Alhamdulillah, Anda sudah tervaksinasi secara alami. Bukan reaktif, Pak. Tapi saya sudah ikut rapid test, gitu. Oh, kalau masih negatif artinya masih takut. Iya, masih harus takut. Kalau sudah reaktif, artinya sudah pernah virusnya sudah pernah masuk tubuh kita. Kalau kita nggak tahu pernah sakit, artinya kita sakti, kuat, gitu kan. Tetapi tidak berarti kita tidak bisa terinfeksi lagi ya. Hati-hati. Sudah satu kali, belum tentu nanti tidak terinfeksi lagi. Belum tentu. Ya, tapi minimum tubuh kita sudah tahu bahwa itu ada virusnya. Baik. Saya kira segitu. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian Pak Septo. Saya siap kalau kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Kalau mau kita buatkan workshop something, saya siap. Mohon maaf, saya hari ini ngomongnya agak ngalor ngidul gitu, karena macam-macam dan saya nggak tahu arahnya. Apalagi mahasiswa dari semester 1 sampai semester 3 dan mahasiswa yang 2 juga cukup banyak. Mudah-mudahan waktu kita yang sudah kita lewatkan dalam waktu hampir 2 jam ini berguna. Insya Allah. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Dono. Jadi ada beberapa hal. Sebentar, tadi hadiahnya buat yang terakhir Pak ya. Saya mau dicatat. Jadi ada 3 orang yang dapat hadiah dari saya. Yang pertama yang ulang tahun, yang hadiah kuis tadi pemenangnya, dan yang Mbak ini terakhir. Baik, ada 3 hadiah ya. Jadi ini sesi yang surprise sekali. Ada 3 hadiah peserta yang mendapatkan hadiah. Dan juga dari sesi yang menarik ini, interaktif, ya mudah-mudahan nanti akan bisa bersambung ya, berlanjut kembali ya Pak Dono ya. Nanti kita bisa acarakan berikutnya ini. Dan juga tentu tadi yang pasti ada tawaran yang menarik untuk kerjasama
yang lebih luas terkait untuk meningkatkan grade atau mengangkat dari mengangkat peringkat Undip untuk menjadi universitas yang di kancah internasional dan juga tentunya untuk Indonesia. Dan terkait dengan hal yang topik yang dibicarakan ya tentang bagaimana penguatan sistem kesehatan untuk mencapai universal health coverage dalam berbagai tinjauan di berbagai negara di dunia, kita dapat disimpulkan bahwa secara umum bahwa layanan kesehatan primer ya primary healthcare di Indonesia itu sudah sebenarnya sudah cukup baik. Mungkin kita bisa lihat pasti banyak kendala atau permasalahan, tapi secara kuantitatif dibandingkan dengan negara-negara di dunia ini sudah cukup baik di jaminan kesehatan yang diselenggarakan itu sudah bisa memenuhi dari layanan dasar, tapi pada prinsipnya walaupun itu adalah layanan kuratif, tapi penyelenggaraan di Indonesia sudah cukup baik. Tadi dibandingkan dengan di Inggris, Indonesia lebih responsif karena sistem rujukan bisa lebih cepat, ya, dan kemudian juga lebih dapat memenuhi permintaan dari pengguna. Ini kelebihan dari asuransi atau jaminan kesehatan yang diselenggarakan di Indonesia. Ya, kemudian kita bisa melihat dan mencermati lebih lanjut, lebih jauh bahwa mengenai universal coverage dan bagaimana layanan kesehatan dasar bisa kita simak lebih jauh di webnya, situsnya WHO, itu bisa kita dapatkan informasi yang lebih valid, komparatif, dan bagaimana situasi secara internasional di berbagai negara yang ada, dan kita bisa mengetahui tentang layanan kesehatan di Indonesia. Dan terakhir mengenai COVID, ini bahwa COVID itu sekarang melanda semua negara di dunia, semua terdampak. Kemudian ini tadi dari hasil hasil kuis yang diberikan, ada satu hal yang ironis, masih ada ya, ironis sekali, masih ada mahasiswa kesehatan yang tidak percaya COVID, bahwa COVID itu ada. Dan bahkan seluruh dunia akan menghadapi tatanan kehidupan baru dengan orang bilang new normal, tapi intinya kita harus membiasakan kehidupan baru, yang itu harus kita antisipasi. Dan kaitannya dengan layanan dasar, bahwa ke depan bagaimana upaya pelayanan terhadap COVID itu menjadi kebutuhan semua orang yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh semua orang di dunia ini. Ya, menarik sekali, dan terima kasih atas kesempatan dan kesediaan dari Pak Dono untuk sesi tentang visiting lecture di siang hari ini. Kita akan mengharapkan ada sesi berikutnya yang berkelanjutan. Dan demikian pertemuan ini, ya, pertemuan visiting lecture bisa kami tutup. Dan terima kasih kepada Pak Dono yang telah dengan senang hati dan ternyata sangat antusias berinteraksi dengan mahasiswa FKM Undip. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa baru, untuk menetapkan langkah bagaimana ke depan menjadi mahasiswa, dan Anda semua untuk membangun karir ke depan sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dari kegiatan visiting lecture di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dono Widiatmoko. Ya, terima kasih kepada masih. Kalau boleh saya share ini sedikit Pak Septo, pemenangnya tadi nih. Ini ada share screen. Ini pemenang kuisnya tadi. Lalu dia Ulfatat dan rankingnya mungkin pada pengen tahu ya rankingnya masing-masing. Ya, itu tolong dicek nama-namanya. Nanti saya bisa kirimkan juga ini hasilnya ke Undip. Kayak Undip.
ini pemenang-pemenangnya, yang jawaban-jawaban yang salah yang mana, yang benar yang mana, dan seterusnya. Oke, lihat laporan lengkap di sini juga ada. Baik, segitu. Saya kira nanti aja pemenangnya Aulia tadi ya. Komunikasikan ya, Pak. Ya, apakah ada reward dari Pak Dono ini? Ada, tenang aja. Kaos, yang menang tadi kaos Manchester United ya. Nanti ukurannya cuma ada 2, S atau M, yang L kan. Ini kaos beneran ya, bukan kaos KW, kaos asli. Bisa dilihat di Instagram saya. Nanti dikirim Pak Dono ya. Kirim ke kami ya. Boleh. Sudah ada di Jogja kok, barang-barangnya sudah ada di Jogja. Oh, sudah tahu ya, sudah berarti dekat. Tinggal dikirim dari Jogja ke Semarang kan? Ya, gampang. Saya soalnya eksportir, Bu. Saya eksportir. Oh, gitu. Oke. Okay. Terima kasih, Pak Dono. Sukses, ya. Saya kira selesai. Ini saya kembalikan atau Bu Eka ini, MC. Baik. Terima kasih Pak Septo. Baik, terima kasih. Alhamdulillah tidak terasa ya adik-adik, Bapak Ibu, peserta guest lecture pada siang hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Dono Widiatmoko. Semoga sehat selalu nih Bapak di sana. Dan juga kepada moderator kita, Pak Septo, serta juga peserta yang sudah menyimak dan sangat aktif berpartisipasi ya. Tadi banyak giveaway ya yang diberikan oleh Pak Dono. Jangan lupa nanti untuk mengkontak panitia ya, nanti akan kami list ya, tadi giveaway-nya banyak sekali ya, baik yang ulang tahun maupun pemenang kuis dan juga tadi yang memberikan pertanyaan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dono Widiatmoko pada hari ini dapat memberikan manfaat tentunya buat adik-adik semuanya dan juga kami para dosen dan kita semua, dan juga bisa memperkaya keilmuan kita dalam bidang kesehatan masyarakat khususnya terkait pembiayaan kesehatan. Kami informasikan kembali dari panitia kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau presensi yang sudah di-share oleh panitia baik di chat Zoom maupun di YouTube, jangan lupa untuk diisi dan juga diisi form evaluasi. Dan tadi juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Septo yang sekaligus sudah menutup acara pada siang hari ini, sore hari ini ya, sampai sore hari ini. Kemudian saya mewakili panitia yang bertugas dari bagian AKK FKM Undip, menyampaikan terima kasih banyak dan mohon maaf atas salah kata maupun salah fasilitasi kami yang kurang berkenan dalam acara hari ini. Akhir kata, kami seluruh panitia, dosen, bagian AKK FKN Undip mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Pamit ye. Ye, Pak Dono, matur nuwun. Juga.